Dan saya tak lupa lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan nikmat dan rahmat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kata dan Allah Taala firman di dalam satu ayat, "Bada'uzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha." Sadaqallahul azim. Dan jika kamu nak hitungkan nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Jadi kalau kita nak hitungkan nikmat Allah, Tuhan kata dalam satu ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha." Dan jika kamu nak hitung, kamu nak mengira-ngira, kamu nak kirakan nikmat yang Allah Taala beri kita ni, la tusuha. Nescaya kamu tidak boleh nak menghinggakan. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin hadirat yang disayangi sekalian, nikmat Allah ni banyak dah. Kalau kita kira mik daripada kita tu budak hingga sampai tua, kita nak bila tak boleh. Nikmat gapo yang Allah Taala bagi kita? Berapa kali kita makan, berapa kali kita minum, berapa kali kita tidur, berapa kali Allah Taala bagi kesenangan kita, berapa duit yang Allah Taala bagi kita? Mana kita nak hitung tak boleh. Hak tu Tuhan kata, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan sesungguhnya jika kamu nak menghitungkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tak boleh nak hitung. Tak habis nak hitung. Nikmat mata kita lama mana Tuhan bagi. Nikmat hidup kita lama mana Tuhan bagi. Nikmat nak Allah panggil rezeki kita boleh duk makan hari-hari, boleh duk minum hari-hari. Banyak mana kita nak hitung tak boleh. Dan kita ingat pula kepada perkataan bagi pengerusi kata tadi, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Perkataan ini duk khilaf ni. Kata setengah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata setengah bukan. Ini bukan hadis. Ini kata setengahnya qalan, ini orang panggil qaulul Imam Syafi'i. Ini bukan hadis. Kata setengah daripada ulama ini perkataan bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan katanya ini perkataan bagi al-Imam Syafi'i. Kita kata semua ni. Kalau kita nak dunia, Imam Syafi'i kata dah, "Man arada dunya." Siapa-siapa yang kena kena pada dunia, "fa'alaihi bil ilmi," maka lazimlah ke atasnya, ke atas seorang itu, "bil ilmi," dengan ilmu pengetahuan. Bagi kita saudara-saudari, kalau kita nak lebih, kalau kita nak kemuliaan, kalau kita nak tinggi darjat kita di dalam dunia ni, gapo dia? Orang tu kena ada ilmu. Orang ni kena ngaji. Supaya kita tengok orang duduk di dalam tisbang ataupun duduk di dalam abota, kalau orang ngaji dia duduk mana? Dia duduk meja. Nayuk, nayuk dengan ngaji. Ya cuk piatri piatu. Sebab tu ia boleh jadi nayuk. Sebab orang kening dia. Lepas tu kalau fuh tak ngaji, duduk dalam abota, tinggi suk ke? Jadi parung. Sapoh-sapoh dalam abota, nanti garap kak sapoh, nanti bakar sapoh, nanti kerak bunga. Tapi kalau kita kira mari, hijau demon ni, hijau parung lebih letih daripada nayuk lagi. Lebih letih daripada orang nayuk lagi. Tapi kenapa boleh kata orang nayuk dan nayuk duk tak khisi, kerja lepas dak duk dalam air, tapi gaji ia tinggi daripada masalah barang? Dengan sebab ilmu, dengan sebab pengetahuan. Walaupun pengetahuan itu dunia, ada pengaji di dalam dunia, ngaji cara dunia, tapi ia ada ilmu. Sebab tu ia boleh duk takhrisi, dia nanti tauqiq ataupun dia dah diseng daripada satu kerungkan, maka dia tu dapat gaji yang besar. Tapi puak farung ni, sebab puak nanti nyapu siapa, lagi pula dia nanti kerak bunga, dengan sebab dia tu ilmu dia tak tinggi, maka dia tu gaji murah dan hijau tu letih. Sebab tu perkata Imam Syafi'i kata, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi." Maka siapa yang nak pada dunia, maka lazim di atas dia tu ilmu. "Wa man aradal akhirah," dan pula mereka yang kanak pergi ke akhirat, nak pergi kepada akhirat, nak menuju pada akhirat, maka lazim ke atas dia saat ni tu ilmu juga.
mana kata kita nak buat amal ibadat saat itu, mana kita kena pakai gah yang dipakai ilmu juga. Wa man aradahuma anfa alaihi bil ilmi, dan siapa-siapa yang kena dunia akhirat lazim tak dia tu ilmu. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk hari memberi pada malam ini ialah tajuk didikir kanak-kanak ke arah agama. Tajuk malam ni orang panggil hai kuam ru kedik leko patana. Nah, patana dik-dik nak uli lagu mana dah didik ke cara agama. Orang panggil hai kuam ru kedik nai tang sasana. Ataupun orang panggil didik ke cara lagu mana hak agama tu kan. Ni tajuk malam ni kita kena ingat tajuk. Pala tajuk kita pada malam ni ada yang memberi pada saya malam ni ialah tarbiyatul aulad. Yakni didikan kanak-kanak ke arah agama. Lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didik? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mari satu hadis. Nabi katanya kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahuma yuhawidani au yunassirani au yumajjisani au kamaqa. Berarti hadis ni ibu-ibu dan ayah, anak kita mula-mula tubik tu lagu mana? Nabi SAW sebenar kata kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap anak yang dilahir itu yuladu, dilahirkan akan dia alal fitrah, di atas kesucian. Supaya nak kertas keping ni ni anak kita sahabat ni berapa ibu-ibu dan ayah saudara-saudari ni anak kita macam ni supaya kertas keping gini ni putih kan ni. Lepas tu rana anak kita jadi cak hitam, rana anak kita jadi cak si jumpu, rana anak kita jadi cak merah, rana anak kita jadi cak hijau, yakni kerana kita ada celok. Pahal apa-apa banyak ni deh. Kalau masalah anak-anak dia jadi panah ataupun anak-anak dia jadi masalah dia jelah ni, ibu bapa teriak siang malam deh. Jadi satu kisah mau nak cerita nak ya, atau apabila kita didik anak jadi tak kena dengan cara agama, maka satu hari kita ayah, kita ibu juga tepat makan air mata. Dah. Jadi ada satu ketika. Hak ni hak sungguh ni duk berlaku dah ni. Dah. Jadi hak baru ni tu ayah dia nak pergi Mekah jual kayu getah. Jual kayu getah. Boleh 300,000 nak pergi Mekah. Anak minta duit ke ayah. Ayah duit ya. Ayah tahu eh duit tak ada duit. Ayah taruh di bank. Ayah taruh di tanahkan untuk nak pergi ke Mekah. Ini nak yata celuk kita ni. Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahir itu, diberanak akan itu, di atas kesucian lagi pula putih macam kertas ni. Lepas tu anak dia saat ni minta duit ke ayah dia. Ya, duit ya. Ayah kata, weh, duit ayah taruh di bank, taruh di tanahkan. Minta pukul 10 minta, pukul 11 malam minta, pukul 12 malam pun minta, pukul 1 malam pun minta, dekat-dekat subuh minta pula. Ayah kata tak ada duit di ayah ni, duduk di tanahkan. Anak dia pun mikor ke, hati atas batas kekak dia. Awal ia zubillah. Hari ni kita berhati, ambil korek di hati yang tak batas kau ayah. Kamu di ayah saat itu tak sedar. Ayah saat itu apabila anak saat itu ambil korek tak tak belakang ayah dia dah tak belakang tak batas kau, maka ayah saat ini pun dah lepas titik-titik-titik. Dia panggil, mak, ayah yang digapa mak ni. Mari tengok ayah tu patah batas punah. Ini buat apa? Karena di anak kita Nabi katanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap anak dilahir serupa dengan kertas keping. Tapi fa abawahuma, maka dua ibu bapa inilah yang mencelukkan Yahudi anak, dan ibu bapa inilah yang mencelukkan Nasara anak, dan ibu bapa inilah mencelukkan anak jadi Majusi. Pada hari ini ibu bapa nak patut beringat dah. Ya adalah ni perhati molek. Di dalam telefon di hari ini ni ibu bapa ni kena tengok juga ni.
dalam telefon kita ni, anak-anak kita kecil ni, yang ada satu game lah ni, Yahudi wara. Apabila budak nak masuk main game lah ni, dia kena sembah berhala dulu. Ingat malam ni, buat apa ni? Anak kita dah jadi kufur, kita tak khabar ni. Anak kita jadi murtadun wa kafirun. Dengan sebab bukunya, game yang ada di dalam telefon sekarang learning, nak masuk main game, dia kena sembah. Kena sembah. Kalau ia tak sembahkan game tu, tak sembahkan berhala, maka game ia tak terbuka. Game ia tak terbuka, baru ia kepatutlah dah. Apabila ia tubik gambar patung, tubik gambar berhala, tubik gambar tokong, maka anak dia tu isyarat kata sembah, baru game tu terbuka. Kamu dia semua ulama-ulama Islam di dalam seluruh dunia. Ulama-ulama Islam di seluruh dunia ni, maka semua kata game ini, siapa-siapa dia main game gun ini, maka semua dikata orang ini jatuh kugamo lagi pula murtadun. Ingat buat apa dah? Kita kena cek juga dalam game anak kita ada main. Sebab apa ni anak Allah ni kerah hati ni? Sebab apa ni anak Allah ni kerah pedah ni? Dengan sebab apa anak Allah ni kerah perut? Dengan sebab anak kita ada main back ni? Ada main geng-geng, hak yang tak sepatut, yang tak seronok, hak yang tak diajarkan oleh Islam. Maka anak kita ada main macam tu. Hah, sebab itulah anak kita jadi kerah perut ibu bapa. Sebab tu banyak ni ibu bapa ni deh, dok royak ku amo banyak hari-hari ni. Doktor masuk ku amo pun ada. Hari ni berapa boh, puluh-puluh boh tu masuk ku amo. Hari Selasa tu tak ada kena kecek dah. Mari tu berpuluh-puluh beratus-ratus habu ku anak. Hari ni bapa orang tu, bapa minta tolonglah amo tik. Anak amo ni Allah tak reti weh. Tak reti dengar, tak dengar kata. Jadi pesen mana bapa? Amo tak nak royak dah rasa sakit kepala. Kadang-kadang ni mak saat ni tu lari tidur kau boleh kata dah. Kenapa? Anak mik pisah tak tekak mak nak nak malam nak duit. Waliyazbillah. Ini benda berlaku di masyarakat kita. Ini benda yang berlaku di tempatan-tempatan kita. Cuba kita kena mikir ibu bapa di hari ini, hada mari jumpa ngamu sendiri. Mak ia teriak yang serebek mata. Bapa tulah ambo hati ambo. Ambo tak boleh tidur di rumah apa. Ambo kena lari rata tidur ke rumah anak-anak lain karena tak berani. Hari-hari anak ambil tisah tak ditekak ambo. Buku apa? Buku anak lekat bare-bare tak molek. Mak tak wani nak tidur rumah, takut anaknya bunuh. Sebab ketika halus-halus kita tak ada wik agama, ketika kecil kita tak ada wik Al-Quran, ketika kecil kita tak ada wik Al-Hadis, ketika kecil kita tak ada wik ajaran agama. Dengan sebab ni apabila yang besar yang lakuh kepala kita. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahuma yuhawidani. Ibu bapa imam Yahudi, dulu anak kita tak pandai deca, lah ni anak-anak kita pandai deca. Dulu anak kita tak pandai nak kecek kata kau orang, kan apa lah ni anak kita pandai kata kau orang. Sebab tak sebab kita. Kita wahai kata kau orang, hajar tak payah nak kita kata kau orang. Kita wahai ngupak kau orang, anak kita tengok kita ngupak kau orang. Sebab kita belaka, anak kita pandai mengopak, anak kita pandai kata apa orang, anak kita pandai celah orang, anak kita tengok keburukan. Dengan sebab ibu dan ayah ni lah. Ibu apa? Jadi dia dalam Islam, berapa yang wajib kita kena jaga? Ni mana kecek, buku anak. Siapa ya, nak wik anak jadi molek, amal wayak banyak kali dah. Siapa dia nak wik jadi anak jadi ulama, nawi anak jadi hafizul Quran. Tengok Imam Syafi'i, dia duk mengandung di dalam perut dia. Umur dia 5 tahun tu dah, 4 tahun duk mengandung dalam perut. Umur duk aja. Ketika Syafi'i mengandung paling lama sekali, orang yang paling kandung lama sekali atas dunia ialah Al-Imam Syafi'i. Kandung dalam perut ni 4 tahun. 4 tahun duk dalam perut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Allah Ta'ala kandung ibu ia kandungkan perut ke dia ialah 4 tahun. Kamu dia mok ya dah? Duk la ilaha illallah. Mok ya dah kata ni?
Ada pun mak dia baca Quran hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Baca Quran, masa duk kandung duk le asmaye, masa duk kandung saat ni tu baca ada, baca Al-Quran, masa duk kandung saat ni duk berzikir, duk bertasbih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Syafi'i, dia tu baik mari pada dunia lepas pada 4 tahun tu. Imam Syafi'i kata setengah ulama, umur dia tu 4 tahun tu, dia ingat dah separuh-separuh Al-Quran. Ibu apa? Kalau kita nak ui anak kita ceridik, siapa dia? Ha, dengar molek dah. Malam ni orang Kubai Raya, malam ni orang Kubai Raya bukan bapa ye mari malam ni ni kecep ke nak suka semata. Nak ui orang sini tu boleh pergi agak setengah-setengah. Ibu apa orang sini hak orang kepala marai ama ui mugalain. Lepas tu orang Kubai Raya mau nak ui mugalain. Malaysia mau nak ceramah di Golok. Malah lusa mau nak ceramah di kawasan Kapo. Lepas tu kita nak pergi boleh lah orang sini mik sikit-sikit. Jadi kalau kita nak pergi anak kita cerita, ibu apa dengar eh? Ibu apa hadirin hadirat, kalau kita nak pergi anak kita cerita, ketika kita kandung dah, umur kita ni anak kita umur lebih kurang berapa boleh? Mula-mula air manis titik turun dalam rahim di gabak di telah-telah jatuh telah tina di gatuh di dalam satu rahim belakang gapa rahim sarung peluk anak amal rakyat dah di masa mau ceramah di sawah tu amal rakyat dah sarung peluk anak tu lagu mana dia mau kena buat amal ketik dah dalam kelima dulu apabila kita nak wik anak kita tak siwi ada sakit tak maka terbuning anak tu kita kena basuh wik cuci nah meroyak dah tu lepas tu siapa dia nak wik cidik anak ketika duk kandung tu 3 bulan ya anak tak gerak lagi sebulan anak tak gerak ya jadi stokok lah ya jadi satu titik air mani 2 bulan ya jadi seketul darah dan pula siapa 4 bulan ya jadi seketul daging dan apabila 4-5 bulan daging ya dinikung lah ya jadi tulai tengah-tengah patut diselimutkan dengan tulai hati kata Allah Ta'ala kata hei malaikat cubalah mungkin tiupkan ruh di dalam rahim bagi dah bagi ni bagi ibu ataupun bagi perempuan ini lepas dah tu ibu apa dah perhati sini ni hatuk nenek amal dah bawa ni sebab tu mana rakyat fuamma ni dalam taning ni mau tak ada nak kecek pada fuamma hanya di sini aja ni daripada 3 lapis saya dah nah sebab apa boleh fuamma duduk baik ni lepas tu pakai subai baik ni fuamma orang lekeh dalam taning jalan ni fuamma cuk payah putih aja jarang sangat hak jatuh lubai lepas tu jarang sangat hak jadi pesam hak ada pesam tu tak banyak sangat ibu apa dengan mula tu nenek mau dah ni kita bukan kata kita nak royak kata bangga dah nak royak kata nenek kita ni buat baik mana sebab apa buat kita ni jadi cuk putih lepas tu buat kita ni pensi buat suka piyo lepas tu dari rantan jalan ni buat kita daripada keluarga keluarga ulama dan keluarga tu guru ibu apa kalau kita nawi anak kita jadi para-para ulama nawi anak kita jadi para-para guru nawi anak kita jadi hafizul Quran jaga ni dah apabila anak kita bergerak lah perut isteri bahasa gerak weh bahasa denyuk dah eh anak gerak dah weh dah patut tu hai pun titah malaikat eh malaikat mungkin tiup tak derup patut pun tulis 4 kalimah Tuhan kata hei malaikat meminta masuk di dalam rahim muntiupkan ruh di dalam rahim patut gambar dia yuk baru dititahkan akan malaikat oleh Allah Ta'ala bekat bi arba'i kalimat dengan dituliskan 4 kalimat apabila malaikat tuliskan ke tiupkan ruh maka Allah Ta'ala titahkan malaikat sebab tulis 4 kalimat yang pertama rizkihi rizki bagi kanak-kanak ni yang kedua tulislah ajal dia bila dia nak mati rezeki yang hidup ni salah mana banyak mana siapa berapa Allah Ta'ala akan tulis malaikat akan tulis ajal dia bila lepas tu Sa'idin dia ni satu orang bertua dan pula dia satu orang yang celaka ya malaikat akan tulis lepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiupkan roh hasil ni penting buat apa dia gerak pak
bining tu laki bangun ngatik mi asmaye dah bangun mi asmaye ibu apa ni mana ayat klik belak nah siapa dia nak wi anak cerdik siapa dia nak wi anak berjuruh hak nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah bangun mi asmaye tu laki pun bangun mi asmaye bining pun bangun mi asmaye semaye sunat hajat dua rakaat lepas tu mana hajat belum nak semaya hajat ni dah hak mula tu haji kita lah pada haji Mekah dengar dah ibu apa berarti mula amal nak ibu apa boleh buat amal amal dah buat amal cekat dah nama buat amal cekat dah anak-anak umur ni amal buat amal cekat dah lepas tu nak ibu orang kubai raya ni boleh buat amal hati hak tu pada haji Mekah ya hajat kan kita ambil asmaya wi cuci wi mula belum pada kita nak akad takbir belum kita nak akad takbir ni ya bukan dalam sujud lagi belum nak akad takbir hajat ke apa hajat ya Allah ya ilahi anakku duduk dalam peluh hadap derak ya Allah minta menjadikanlah orang soleh ya Allah minta menjadikanlah orang baik ya Allah minta menjadilah dia tu satu dah satu hamba ya Allah yang soleh yang baik ni belum nak akad takbir ni lepas tu kita tabih usalli sunnatal hajati raf'antani lillahi ta'ala Allahu akbar lepas tu baca doa iftitah bacakan fatihah baca ayat kursi sekali baca kuliah tiga kali rakaat pertama nah lepas tu rakaat kedua baca fatihah baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi lepas tu baca kul wallah tiga kali cuba buat amal. Nah, babo ini dua amal mari klik mari duk penjawi ini dua amal sekali tu pakai ni 10 tahun lebih dah ni. Maya hajat hak pada haji Mekah ni. Pada haji Mekah min auliya illah daripada waliullah. Kama ni kita dua amal ia ni Allah Taala bagi. Boleh kita tengok tak dunia. Belum pada kita nak mati, kita boleh tengok tak. Lepas tu ke atamu baca fatihah rakaat dua baca fatihah lagi pula baca ayat kursi dah ha, kita baca fatihah lepas tu kita baca ayat kursi kita baca kuliah ayuhal kafirun tiga kali rakaat dua kita bacanya apa dia yang ni kita baca fatihah dan kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minin keluar tiga kali lepas tu dalam sujud akhir berapa belum nak naik kita nak baca tahiyat nak baca at-tahiyatul mubarakatul salawat kita baca dalam sujud akhir aja dah ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat baca berapa kali? Sebelah kali lah baca mana? Apa mana ya qadiyal hajat wahai Tuhan tunaikanlah segala hajat-hajatku ya Allah ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat sebelah kali di dalam sujud akhir lepas pada tu niat dalam hati ya Allah ya ilahi dengan limpah kurnia engkau dan dengan rahmat engkau ya Allah mintalah engkau bagikanlah anakku ini jadi soleh mintalah anakku jadi baik ya Allah lepas tu bangun agak tegak ialah baca tasyahud lepas tu dalam kita duduk kandung ibu bapa kalau kita nak wi anak kita cerdik baca istiqmah semua istiqamah semua gapo dia yakni kita baca suratul luqman siapa dia nak wi anak tu cerdik maka baca suratul luqman nah baca hak tu yang kata lah hak tu sebut hak kita selampi segala suratul luqman yakni luqmanul hakim dah lah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim tu surah Luqmanul Hakim yang kata kepada anaknya ya bunayya hei anakku la tusyrik billah jangan engkau syirik dengan Allah yakni engkau ibadat kepada Allah dan engkau ibadat kepada yang lain kata jangan inna syirka sesungguh puasa syirik dengan Allah Ta'ala la zulmun azim ialah zalim yang amat-amat besar ni surah Luqman kalau kita nak anak kita cerdik
ialah ada suratul Luqman itu dan kita baca istiqmah semua. Istiqmah hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Ujian masya-Allah. Dan ujian rahmat ni berapa? Oh, titik tah pala demo, ujian ni akan royak Tuhan satu hari. Ni 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 ni. Bapa kita lari alfa aku bayar raya lari malam ni. Cok kat ni lah. Fatina dah dapat apa yang semua lari kelih dengan sebab ujian. Orang bayar setara ni ya. Akhirat isap tu kata, tak adil pun ni. Dan lepas tu titik yang ujian tah pala masing-masing ni deh. Akhirat isap jadi saksi kita ni. Ujian ni royak Tuhan lah. Ya Allah, demo ni mari dengan ceramah ya Allah. Oh. Ya Allah, demo ni mari dengan orang ngajar dengan masalah ceramah ulama. Ni ujian ni akan royak tak payah Tuhan ni. Lepas tu semua benda ada belikung kita belakang ni. Kemahkan saksi tak payah Tuhan ni. Pikir ni ke saksi tu. Lepas tu pasir-pasir tu lekat di seripa demo. Akan minta ampun pada demo ni. Haa. Tak sehingga. Ni pasir-pasir duduk lekat di seripa kita ni. Minta ampun kita. Allah Ta'ala nang. Kalau kita semua mari di rumah niat nama dengan ceramah. Allah Ta'ala ampunkan masalah dosa. Nah, 10 dosa. Allah Ta'ala akad 10 darjah. Allah Ta'ala wis 10 wajikan. Dan pula kita sama lagi. Nah, kalau kita nak wis anak kita sana. Juh. Nah, nak wis jadi molek. Nak wis jadi juh. Ya Allah. Nah, dah tahu ujian sikit-sikit tak apa ha. Tak usah lupa ya Allah. Oh. Nah, kalau dengan berkat majlis ni minta muakkad lah ujian naik ke langit dulu. Nah, nanya kepada rakyat-rakyat pada hamba-Mu ya Allah, dengan berkatkan ceramahan ini, dengan berkatkan solat ini ya Allah. Nah, ahli langit dah dengar ni. Malaikat-malaikat ada atas di langit dia tahu siapa dia cara ujian. Mikail. Siapa dia cara wahyu? Jibril. Siapa dia ada cara ke masalah rezeki? Ialah dikatakan siapa dia? Ialah Mikail. Hatta rezeki hujan-hujan ni. Mikail dengar ni ceramah ayat agama ni. Dia dengar nak apa ke langit ni suara ni ni. Lepas tu minta stop star. Takut nyanyi kok ni basah ni. Takut lari pergi lagi. Dah. Kamar dia kalau kita nak wik anak kita berju. Kita kena istiqamah baca surah tu Muhammad. Baca surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nawi anak kita saat ni tu jangok. Dah nawi anak kita jangok. Kita baca gawa, yang ni baca surah Yusuf. Yusuf ni jangok tak jangok tengah siapa bini raja gila dia kan. Bini raja gila pun Yusuf. Tika Yusuf saat ni tu jadi ke apa jadi hamba duduk dalam kota. Yusuf jangok dari mana dah? Satu tika kan. Nah jatuh orang awak amal surah Yusuf ni anak yang jangok. Anak yang tubin sakit lagi yang jangok. Kalau siapa dia dua amal surah Yusuf ketika dok gunting dan ketika dok kandung dan ketika dok satu lelaki baca surah Yusuf dan bini baca surah Yusuf, anak ia tubin dia mata Allah deh. Anak ngamuk tak makan weh. Anak pun tengok Allah serupa dengan mak saleh tak mak saleh, serupa arak tak arak. Mak ia ni pun negeru. Jadi tak makan mok dengan anak kan? Mok ia wahai baca surah Yusuf. Ayah ia wahai baca surah Yusuf. Anak tu pun tak makan, tak sepakat dengan mok. Tengok mok dengan ayah lah, hitam. Anak tu pun putih macam macam. Pakok mana ni? Dia benih di mana ni? Eh dia mata tu nenek, ya dah jangok-jangok kot dia mata. Ha, dia baca surah Yusuf. Surah Yusuf leka gila Yusuf sebab jangok. Ayah Yusuf kan lah. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Ayat ni pakai apa? Orang sini ambil aman. Kalau anak muda duk ngaji habis dah pi payah kerja. Kalau misalnya anak muda anak dara sat itu payah nak bini. Dia buat aman. Dah, kalau kita masuk kerja orang tak ambil kita, orang beci kita weh. Orang jadi wak hina kita, wak mayat. Amanah, "If qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Tapi mula tu rumah tanah mukna ulas situ tiga kali.
Ra'aituhum li sa'ibatah kali. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa walqamar ra'aituhum li sajidin. Baca kali oleh li sajidin, li sajidin, li sajidin tiga kali. Pak Mayana, kalau siapa dia payah tiga, siapa dia oleh banyak wahina, siapa dia duduk dalam masyarakat dia terduduk lepas, dia oleh panggil lepas belakang pada orang. Wa amma ayat ni banyak. Karena ayat ni Nabi Isa kata, kerana izqala Yusuf, pada ketika kata lah oleh Nabi Yusuf li abihi bagi bapaknya, ya abati, hei ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, sesungguhnya aku ni nampak sebelah bintang. Yang mimpi ra'aitu, aku mimpi ayah, aku nampak semalam sebelah bintang. Patu wasyamsa wal qamar, dan aku nampak matahari dan aku nampakkan bulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka itu sujud padaku, mereka itu tunduk padaku. Ayah bagi Nabi Yusuf dan Nabi lah, Nabi Yakub tak, hey Yusuf, musa kecek senyak katuk mulut, kalau saudara mu dengar dia deki padamu. Hadi ibu-ibu dan ayah deh di wa'ama deh, pentingnya wa'ama kalau nak wikidi anak wa'ama suratul Luqman. Kalau nak wik anak sani berjuruh, bacalah surah Muhammad. Kalau nak wik anak tu jangok, kita baca surah Yusuf. Kalau kita nak wik mudah beranak, kita bacalah surah Maryam besok musuh. Lepas tu nak pesan ke sini selagi. Nah, kalau kita nak beranak, ini orang lain ni tak kerti belakang. Dah ni kadang-kadang orang tua diri pun tak tahu, tak tahu. Tapi yang muda-muda tu, kalau dia tak tahu. Nak beranak, pandai beranak ya. Sebab tu dah jadi belah banyak dalam hospital ni. Sebab ni banyak belah hospital. Sebab lelah ni, ya tak kerti pada. Patih ke apa, ya tak kerti dah. Dah. Jadi orang dulu belum pada nak beranak 3 bulan, 4 bulan. Orang tua-tua yang akan ketemu dengan tu guru. Ya tuan guru, minta wak minyak sikit weh. Wak minyak. Wak minyak saat ni 2-3 bulan tu tok guru wak siuk dalam minyak tu. Siuk dalam minyak, lepas tu kita klik makan pagi-pagi titik dalam air. Air suai tu boleh 3 titik. Lepas tu minum pagi. Minum pagi. Hari ke hari. Hari ke hari. Untuk mudah buka jalan kita tu. Tapi orang lain ni ya tak reti dah. Orang lain ni ya tak ambil padu. Lalan benda tu Allah. Orang tak main lah baik tu. Sebab tu orang lain ni banyak kena belah tu. Sebab tu orang ni beranak jadi payah, jadi lekak, jadi gapo anak susah. Sebab tak ada pesing-pesing ni. Orang dulu dia ada menyok. Ya wi tok guru buat menyok. Menyok tu molek lah ni, kalau kita cari menyok zaitun. Kalau bahasa siap panggil menyok makkah. Naman makkah. Kalau kita nak belinya, kita tengok di kedai Abu Saif, dia dapat sejip satu, orang panggil menyok zaitun. Lepas tu fok-fok berusaha ni, kalau nak wih mudah beranak, ya kena wih tuk-tuk hak panah-panah tu buat. Buat mana? Ya berdoa di dalam nyok ni. Kena wak malas selasa, ibu apa? Kena wak malas selasa. Wak malas selasa tu kita kena siuk, kena semaya hajat. Lepas tu bagi orang yang perut besar saat ni tu, dia minum sehari tu 3 titik. Boleh aswek, lepas tu dia minum. Hari ke hari, kurang-kurang sebelum daripada nak beranak tu 40 hari dia minumkan minyak ni. Ha ni kita nak royak atas cara-cara kita nak wik anak kita tu berkat. Lepas tu nak wik anak kita jadi berjuru, kita ambil dimula lagi tika perut bersapak, kita bangun semaya hajat. Lepas pada tu kita nak wik juru baca surah Muhammad. Kalau kita nak wik anak kita jangan baca surah Yusuf. Kalau nak wik anak kita cerdik, baca surah Luqman. Nak wik anak kita saat itu jangan, bacalah surah Yusuf. Ibu apa cara kita nak wi anak-anak kita yang kita didik lagi ke datang nak wi jadi baik. Bu apa deh? Patu deh. Ni. Ha, banyak-banyak kita nak goyak-goyak nak wi cara-cara ibu bapa kita ni nak wi jalan wi jadi kena deh. Kadang-kadang anak teriak malas wi. Gi ke rumah mama tu. Bapa, anak mama ni 3 bulan dah dok teriak. Ba masuk waktu petang hari teriak. Kuah. Siapa pukul 1, pukul 2? Barakah sebut senyap. Pak ayah kena kerja.
mok kena kerja, kadang-kadang pergi pak kerja nampak mengatur, nampak penat. Sebab apa? Anak 3 bulan teriak waktu betul, siapa subuh? Teh siapa subuh? Sebab apa ibu apa? Sebab ibu apa tak tahu tu. Anak yang nak gapo tu. Anak yang duk nampak benda-benda tak molek di tepi-tepi dia. Sebab tu kadang-kadang mata belalak, kadang-kadang tubik aliyu, kadang-kadang pulah tekak. Ni boleh cek kata anak ni jadi sawai, lepas tu benda tepi-tepi dia tu duk ganggu dia. Ibu apa kena tahu kat ni? Ha ni ni. Sebab kita kena perhatikan anak. Dan kita tak berlaki, tak apa, tak boleh anak. Kalau jatuh tak bini, ya tak boleh anak. Dia pun bila bini mari, ya lekat anak. Apabila lekat anak, ya ada masalah. Mulakan bini, dia pun masalah dah. Belanja mahal lah. Belanja tak mahal lah. Kadang-kadang duduk dua orang ni jadi tak seni. Kadang-kadang budak dua ni tak ada masalah. Ha, tok tua pula tak kena tu. Kadang-kadang tok tua lek jatuh tak kena nak tu tino. Kadang-kadang tok tua lek tino suruh cerah. Ha, ni masalah kat ni. Dah, nak kata dalam hidup kita ni nak jadi masalah, jadi stabil ni, mana kita kena ambil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni cara hidup kita tu dah. Mana kita kena jalan di atas titah Allah, dan pula kita kena jalan di atas cara yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa? Dah. Tama dia, apabila kita saat ni tu dah lagu tu dah dah. Anak kita saat ni tu apabila beranak mari lahir, kita mesti awal tu. Apabila sudah beranak pak, ah kita saat ni tuilah. Amani kita semaya, kita belinga kane, belinga kiri, baca-baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lepas pada tu 7 hari, we orang buka mulut kata. Tahniq kata, kita mesti awal lagi. Sebab apa kita tak kena di mana ibu apa? Sebab apa anak kita di kerah perut ibu apa? Dengan sebab apa anak kita jadi degil ibu apa? Dengan sebab apa anak kita kerahkan ibu apa? Sebab apa anak kita kata tak ngah ibu apa? Sebab kita tak kena di awal. Mula-mula tika buruk besar tak ada besar semayah aja. Tika buruk besar tak bisa baca Quran. Imam Syafi'i kita dah, dia ada kandung 4 tahun di dalam perut. Kemudian masa dia umur 5 tahun, seperti ini mula-mula besar ni. Imam Malik dia baca kitab besar di dalam sejid besar di Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Imam Malik dia kata, nah Imam Syafi'i ni kerana ibu yang dia baca Quran mah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu yang baca Quran sama. Baca Quran hari ke hari, hari ke hari, jika ada kandung jadi Imam Syafi'i, pak tahan tu baca Quran. Imam Syafi'i tu baik mari pada alam dunia, ingat dah separuh Quran, tak ada ngapa lagi, ingat dah. Dengan sebab mu dah baca hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari, Imam Syafi'i ingat dah weh. Imam Syafi'i umur 5 tahun, ketika Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu anhu duduk ngajar di Masjid Madinah, Imam Syafi'i budak umur 5 tahun. Duk lihat belakang ni, Imam Syafi'i dia duk belakang esok tu. Imam Malik duk baca hadis, haddasana, haddasana Hamad, duk baca hadis. Tiba-tiba Imam Syafi'i duk di belakang tu, Mek Aliyo ya, ha, tulis di tangan ya. Budak umur 5 tahun, Nuroyat kata budak ni bukan budak biasa. Duk belakang tu, Imam Malik duk tengok budak ni Mek Aliyo, dengan Imam Syafi'i royat lah. Mek Aliyo tulis-tulis di tangan. Lepas tu Imam Malik dengan budak ni pelat dulu di belakang. Dia kata, hei budak, ya bunaya ta'al, mari kau ni start. Aku nak tanya muskik, muda wak gapa saat ni demi aliyo, muda tek di langit, lepas tu mau tulis di tangi, tulis di tangi. Oh, dia kata, mau ngaji tu, abang ngaji. Amo duk ngaji, mau ngaji sungguh ke budak ni? Ah, ngaji sungguh, tu aku nak dengar, mau nak baca. Imam Syafi'i umur 5 tahun, ha Imam Malik dia baca hadis Al-Muwatta di dalam kitab Al-Muwatta di dalam Masjid Al-Madinatul Munawwarah, daripada tu baca awal sampai akhir, maka Imam Syafi'i boleh royak sute 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 sute. Maka Imam Malik kata, "Ah, budak ni bukan budak biasa dah weh. Budak ni bukan budak tamadar dah weh. Budak ni bukan budak kebiasaan budak dah ni."
Maka Imam Malik lepas pada tu suruh ngapa kitab Muwatta. Ni kitab Muwatta sebuah buah tebal ni, boleh tebal dan dengan gini. Ni. Imam Syafi'i ni kitab Muwatta lah ni 5 jilid. Ya tebal dan dengan lagi. Imam Syafi'i ngapa lama nak ibu apa? Ni nak ayat kata, anu apabila kita didik ya baik. Ketika ia duduk dalam perut, kita ada baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bagimu, bagi ayah, nak baca Quran tak pandai. Tapi baca Qul huwallahu ya. Pandai baca Qul huwallahu. Pak kita baca Qul huwallahu 3 kali, menepati semua kita khotai Quran itu sekali. Bacalah Kuluhu. Tika kita dah kandungkan anak, ayah pun baca Kuluhu, mak pun baca Kuluhu, angkuasa nak khotel ha baca Kuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluhu Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Kuluhu. Kerana apa? Kerana tengok mak Imam Syafi'i. Syafi'i umur 5 tahun otak cerdik. Ngapa kitab Muwatta 4 jilid? Semalam meh weh. Otak ia tajam bijak lagi pula Al-Qariyah. Bijak sana. Orang panggil otak gelidok. Tengok satu muka, ingat satu muka. Tengok satu muka, ingat satu muka. Ini nak kata otak bagi Imam Syafi'i yang Allah Ta'ala beri dengan sebab berkat mak dia sang hidup jaga dia pada masa kecil-kecil. Yang mak dia jaga dengan Al-Quran dan jaga baca Quran. Ibu apa? Pada mana wayaknya? Deh, di dalam Islam kita ni, apa dia Yesus jaga? Deh, dalam Islam kita Yesus jaga kan ni dah. Ni hanya orang panggil jaga nak kecil orang panggil kuliah yang ni. Ha, berarti nak ulama dan syarak semua kita jaga. Ni kalau orang panggil kuliah yang ni. Wajib di atas tiap-tiap orang Islam kena jaga kuliah yang enam. Apa kuliah yang enam? Pertama, wajib jagakan agama. Wajib kita kena pelerakan agama kita ibu bapa. Kita berpegang dengan agama Islam. Kita berpegang dengan dinul Islam. Kalau kita dah minta dalam semaya kita dah. Ihdinas siratal mustaqim. Hei Allah, minta engkau tunjuklah kepada kami akan jalan yang betul ya Allah. Apa murad jalan yang betul? Yang ini dikatakan agama yang betul. Maka agama Islam ini orang panggil dinun nizam, agama yang ada pelaturan, agama yang ada kemudahan. Tengok agama Islam tak ada payah. Payah kan? Tak ada payah. Misalnya orang ni tak kuasa nak semaya bila diri buat apa. Dah bukan tentang sakit kaki duduk-duduk nak tinggal semaya. Dah. Nikah sakit kaki sikit bakal belak tu kesih semaya dah tak kena tu. Tu makna kita tak jaga Islam kita tu. Jadi ulama dan syarak wajib kamu dan orang-orang mukallaf semua kena jaga agama dia. Kena pelihara agama dia. Ni sakit lutut sikit-sikit tak sis maya dah. Kadang-kadang luka kita tak dilutut tak sis maya dah. Kadang-kadang kena masalah kuku kita tipu di kayu, cabut kuku tak mau maya dah weh. Ini bukan ibu bapa nah. Kita kena jaga kesemaya kita. Di keadaan kita ada gagah lagi selama mana dan kita saat itu ada akal, kita kena semaya. Lainkah kadang-kadang sakit kaki uduk-uduk. Kalau mu tak semaya, Allah aku sakit kaki, tak boleh semaya. Tak tu. Maka di dalam Islam ni dia kata nah, selama mana kita ada akal, selama mana kita duk ingat, selama mana kita sani duk gambar lagi, wajib kita kena semaya. Ha ayat kata ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha, nahnu la narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut pada satu ayat dah, wa'mur dan hendak suruhlah oleh engkau ya Muhammad ahlaka akan keluarga engkau
as-salah wa'mur ahlaka bis-salah. Engkau jagalah agama engkau dan engkau suruhlah keluarga engkau dengan sembahyang, wastabir 'alaiha, dan hendak mempersabar kerananya kena sembahyang. Ni kena sabarlah. Ibu bapa kalau nak berjaya ada kena jaga sembahyang. Jangan dua main agama tu. Semaya kita agama ni sakit undur-undur tak semaya. Lo ni kadang-kadang Allahu Akbar pakai kering kau maha, kadang-kadang tak mau semaya dah. Ham kau buat rana kering kita kau 3,000. Lepas tu kalau gimik asmaya nak pakai semula tu luaknya mana? Dah. Ni tak kena ni ibu apa ni. Dah. Kita kena ubah sikit tu masalah tu tu. Semaya kita lah-lah mana pun. Sakitlah mana lagi duk ingat kena semaya. Lah mana kita susah kena semaya. Kita tengok. Sebab tu dikitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syiddatul khauf. Apa makna syiddatul khauf? Semaya di dalam waktu perang, takut perang. Takut kafir serang. Tutup semaya syiddatul khauf. Dah, tengok Nabi tu yang katanya hafizu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Jaga oleh kamu hei orang-orang beriman as-salawat wa hafizu ala salawat, jagalah oleh kamu hei orang-orang beriman ala salawat, di atas semaya-semaya kamu, wa salatil wusta, dan semaya hak pertengah hei, wa kumu lillahi qanitin, dan pula mendiri kamu hakada kamu mengekali semaya. Jaga semaya ni setara anak ibu apa deh, siapa ya nak lebih mudah lah hidup kena jaga semaya lah. Kena jaga semaya, jaga lagi molek, bukan semaya ikut deh. Ni kan semaya kadang-kadang tu kadang kita semaya saat itu kadang-kadang curi lah semaya. Ulama kata orang curi lah semaya ke mana? Yang dia semaya pokok mengepak pah, 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 pah. Kadang-kadang kita masuk dalam bilik tak ada 2 minit, dia semaya pah kan sudah dah. Bukan tak betul tu. Semaya kita ngawi ada tamaknina dalam rokok kita we kada subhanallah, dalam iktidar kita we ada dah tamaknina sami Allahu liman hamidah, we jadi tangan kita tetap bukan lepas piah 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 turun sujud dah, itu batal semaya kita ibu apa. Hei kenapa deh, kenapa ada satu orang tanya Ibrahim bin Adham, tanya Ibrahim bin Adham, ia kata ya Ibrahim, dah daripada Asy-Syaqiq Al-Balkhi, dia kata annahu qal kana Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu taala yamshi fi aswaqil Basrah. Jadi ada Ibrahim bin Adham ni satu waliullah. Ibrahim bin Adham ni satu anak raja dulu. Kama dia ada orang tanya dia, Ibrahim, sebab apa doa ku tu saya tak terima hai Ibrahim? Aku dah berdoa Balkhi Asy-Syaqiq Balkhi, tanya Syekh Ibrahim bin Adham, yang kata rana yang Ibrahim doa aku ni tu saya tak terima. Aku dah berdoa dengan Allah Ta'ala lama orang berpuluh-puluh tahun tapi tu saya tak terima. Kama dia Ibrahim bin Adham asal ya anak raja, ya anak raja, ya anak raja duduk di kota lah, kata apa anak raja lebih anak orang kaya sama kita ni pun cekak dah dah duduk mewah makan mewah hidup tak kati pun tebal lemik kau maha bantah kau maha dah kan duduk dia nak pun relax pakai telefon kau maha mutu kau maha maha tak kau sebab ya anak orang kaya nampak mewah dah. Pak Ibrahim anak raja malah kata apa mewah sangat-sangat mewah. Tapi satu hari Ibrahim bin Adham ni leh, dia suruh hamba ya gunik ya orang panggil tat dia wak bata, wak bata, bata tidur ya, bata dakak, bata tidur, wak lembek ya, wak bata tidur, bata dakak ya, ya pakai kabu, 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 tarak kabu, kapah, kabu, isi dalam bata ya, isi dalam lembek ya, isi dalam bata tidur ya. Lepas tu, apabila hamba dia saat ni tu deh, wak sudah, wak bata dakak pun sudah, wak bata tidur pun sudah, wak lemek pun sudah jahat siap, wilah kepada Tuk Mulu Ibrahim bin Adham tidur tak bata saat ni, tidur tak lemek saat ni, duduk tidur gimana, ya anak raja oh mewah, malah kata apa dia mewah, sedap
hebat duduk dalam kota, tidur atas lemak yang jekar-jekar, yang harga-harga, yang tinggi-tinggi. Teh, tidur atas tu sana ni, boh tidur atas lemak sana ni, berasa kerak atas laki. Berasa kerak atas laki. Gapo dia kerak atas laki? Ada semilu ataupun butir-butir kabu tu lebih. Hamba yang tak waktu lebih. Haa deh, hamba yang tak waktu lebih di dalam batal ya tu, di dalam gamek ya. Ibrahim panggil hamba ya gunik ya tak ya mari. Hei hamba, gana mu buat gini? Gana mu saat ni kabu mu tak waktu lebih kan pada kagak panggil kapa? Rumah dia, pulau dia tu happy. Ibrahim godeh hamba dia, pukul hamba dia, pukul-pukul, siapa berdarah yang mengalir di muka di belakang bagi hamba. Kerana dia, apabila Ibrahim bin Adham ni satu anak raja, duduk dalam raja dan kota sangat mewah, kerana dia hamba dia buat batal tak kena dengan hati dia, ya godeh, ya pukul, ya godeh, ya pukul, siapa darah yang gelemeh, siapa darah yang gelomeh, siapa darah yang mengalir. Satu hari Ibrahim bin Adham ya tidur. Ni nak ayat tak puja Ibrahim, Allah Taala nak buka hati dia dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kita lah ni. Ada buat takjub dulu lobe we. Karuk we joli we tino tak leh kelipa we. Anak dara we tak leh kelipa. Minum arak tak leh kelipa, jebu arak leh kelipa. Gelah arak tak leh kelipa. Tapi satu hari tu nak hidayah dia we. Tuhan nak hidayah, Tuhan nak buka mata hati dia. Allah Ta'ala capa nurul hidayah kepadanya. Supaya Ibrahim bin Adham, dulu dia raja, anak raja mewah duduk di dalam kota. Tapi satu hari dengan sebab dia godeh hamba dia, dia pukul hamba dia, mari mimpi satu malam ke dia. Mari satu orang tua jangan manja sekat ni. Ibrahim, lima zat rata, kenapa engkau pukulkan akan dia? Lima zat tadribu, kerana apa engkau pukul dan hamba engkau? Bukan dia tak salah, dia buat lemak wi padamu, dia buat batal wi padamu, dia buat batal dakak wi padamu. Kerana mu boleh pukul dia Ibrahim? Mari satu orang tua janggut sekarang ni. Ibrahim pun dah khabar sedar daripada tidur dia, daripada mimpi dia, sedar jaga dia. Apabila sedar dan jaga dia daripada mimpi dia orang tua, mari kata dia lagu tu, dia pun jadi menyesal, dia pun jadi bergetar hati, dia pun jadi takut hati. Maka dia lari tu daripada kota. Ni sebab taubat dia tu. Sebab kita satu hari ada dari ramai-ramai ni, Tuhan nak taufik hidayah, berasa teriak Allah kerana ku ni tahak ni, kerana ni ku teruk ni, kerana tu teriak sore. Mimpi sebab apa? Tuhan pun gila dengan kau. Ha ni. Orang yang Tuhan nak hidayat, dia karut, dia joli, minum Allah tak berhenti weh. Zina tak berhenti, main barang kaya tak berhenti. Tiba-tiba satu malam Allah Ta'ala waktu mudalan dengan kau, tengok boleh dengan kau ada azan weh. Maka lepas dah tu dia teriak tak ada berhenti-berhenti weh. Supaya Ibrahim Ibn Adham ni, Ibn Adham, dia tu apabila satu orang tua dalam mimpi royak begitu-gitu, dia lari tubuh dalam kota. Dia tak mahu duduk dalam kota, dia tak mahu kemewahan dalam kota. Dia lari tumpik daripada kota yang dia bermewah. Dia tu anak raja, lari tumpik. Lari tumpik, langkah kampung ke kampung, padai ke padai. Sapa satu pokok kayu, ulama kata, dia semaya satu pokok kayu yang besar, dia semaya sapa 1000 rakaat. Ani Ibrahim, sapa 1000 rakaat. Inilah orang panggil. Dia selepas pada tu, dia mau tanya Ibrahim, sebab apa Ibrahim, apabila engkau sapa di satu pokok kayu yang besar, boleh engkau semaya sapa 1000 rakaat, baru engkau berpindah pergi kepada tempat yang lain. Dia kata kan, dia kata, hei haqi, hei habibi, hei saudaraku, sebab apa boleh aku berpindah? Dia kata, sebab apa, sebab bila aku sapa di satu pokok kayu yang terbesar, aku semaya di situ sapa 1000 rakaat. Yang kata, kerana dunia aku mencacat akan daku, dan dunia aku mensia-sia akan daku, dan dunia aku mencedera akan daku, sebab inilah apabila aku sapa di satu pokok kayu yang besar, aku semaya sapa 1000 rakaat, baru aku berpindah pergi kepada yang lain. Ibu bapa, di dalam Islam, di dalam syarak, suruh kita jagakan agama. Jangan kita mensia-siakan agama kita, jangan kita mensia-siakan semaya kita,
Jangan kita mensia-siakan puasa kita, jangan kita mensia-siakan masa kita, jangan kita mensia-siakan waktu kita. Kalau ulama kata al-waqtu kasayfi idza lam taqta'hu qata'an. Ni ulama tasawuf dah kata dah, al-waqtu bermula waktu engkau ni kasayfi, supo dengan pedih, tajam supo dengan pedih. Masa kita ni, ni kita dia pukul 10. Masa kita lah ni, waktu kita, waktu kita ulama wak perbandingi, ulama wak tashbih, ulama wak perbanding supa dengan bedah tajeng. Al-waktu kasaifi, bermula waktu engkau itu seperti pedang. Iza lam tatahu, apabila engkau tidak memutus akan dia, apabila engkau tidak mengguna akan dia, qata'at, nescaya dia memutuh akan dikau, ia akan tinggal kita. Ibu bapa, malam ni kita duduk dalam tempat ceramah, kita niat wibai. Kalau kita mati malam ni, kita syurga Allah Ta'ala, pintu syurga akan terbuka bagi kita. Niat wibai malam. Harta kita mari malam ni punya utuh dan mari dengan ceramah, maka harta kita dibelikan oleh Allah. Duit kita beli untuk tadikan nak tolongkan agama Allah, beli duit kita akan dibeli oleh Allah. Karena Allah Ta'ala kata dalam Quran, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tuhan kata dalam Quran, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, sesungguhnya Allah Ta'ala akan belikan daripada orang-orang yang berimej macam kamu ini, amwalahum, akan harta-harta kamu, anfusahum wa amwalahum, diri kamu ni, kulit kita ni, kulit kita tu akan beli ni. Lagi pula amwalahum, dan harta kamu duk belanja untuk tadikah, bantu tadikah, untuk ibu-budak boleh ngaji tadikah, ini Allah Ta'ala akan beli dan Tuhan akan bayar saman dia, harga dia, bi anna lahumul jannah, dengan buasa sabit bagi orang-orang beriman ini al jannah, syurga. Noyak kata kita ni kulit kita Tuhan beli tak? Beli akhirat esok. Tengok bila Sayyidina Bila Ibn Rabah, Bila Ibn Rabah belum pada dia nak mati buat apa, tampak kaki jalan dah dalam syurga. Dah, tampak kaki duk jalan lah syurga. Malam tu Nabi mimpi Bila Ibn Rabah tampak kaki duk jalan punya tah, tah, tah dalam syurga. Bahawa Nabi jaga dan sedar daripada tidur bagi sah. Nabi tanya, ya Bilal, maza ta'man, apa yang engkau beramal hei Bilal? Semalam aku tidur, aku mimpi tapak kaki engkau duk berjalan di dalam syurga hei Bilal. Bilal kata, ya Rasulullah, ma amaltu syai', aku tidak beramal sesuatu ya Rasulullah. Aku tak pandai baca Quran ya Rasulullah. Aku tak pandai nak baca Quran macam sahabat-sahabat lain. Cuma aku pandai pak kuliah. Baca kuliah aku pandai. Kul huwallah ku pandai. Kul a'udzu birabbil falaq ku pandai. Kul a'udzu birabbin nas ku pandai. Tapi yang lain daripada tu ku tak pandai. Tu Bila kata. Nabi kata, maza ta'man, hei Bila, apa engkau beramal? Semalam ku mimpi tapak kaki engkau duk berjalan di dalam syurga Allah. Bila kata, ya Rasulullah, amma tak wana apa ya Rasulullah? Baca pakku ya amma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Hatu ya amma wana ya Rasulullah. Lepas tu amalan gapo Bila? Boleh pada belum mau mati tu hewi salih kemau, belum mau mati tanpa kaki menjalan dalam syurga Bila? Bila kata, ya Rasulullah, apa tak ada amalan lain ya Rasulullah? Cumanya amal bau-baukan wudhu. Jatuh asmaye, mik asmaye semula. Jatuh asmaye, mik asmaye semula. Itu amalan amal. Sudah mami asmaye, amal asmaye sunat wudhu ya Rasulullah. Usalli sunatal wudhu rak'ataini lillah. Ini amalan Bila. Belum daripada nak mati, Allah Subhanahu wa taala royak Jibril. Ya Jibril royak pada Muhammad. Khisalah Bila. Khisalah pada Abu Bakar. Khisalah kepada oh, depan hari ni.
Belum pada nak mati lagi weh, Allah Ta'ala hantar Jibril, royak Jibril. Hei Jibril, royak ke Muhammad, kata pergi salih ke Abu Bakar, pergi salih pada Umar, pergi salih pada Bilal Ibn Rabah. Ni nak royak atas demo tinggi dengan Allah Ta'ala. Kita ni gapo ibu apa? Kita duduk di hari ni, kita nak royak gapo betul eh? Kita nak jumpa besi mana dengan Tuhan? Dah, patu bila sani kata ya Rasulullah, amma wa amani ya Rasulullah, amma mi asmaya jatuh mi semula, jatuh mi semula, sudah mi asmaya, amma asmaya sunat wudu, usalli sunnatal wudu rak'atain. Ini amal bila. Hei, tapak kaki duk jalan le syurga dah weh. Belum tua nak mati, tapak kaki duk jalan le syurga dah. Pak kita tak leh ke amalan ni. Boleh sepatu kalau kita buat amalan mukhlisina lahuddin, kita berikhlas dengan Allah Taala, kita pun dapat macam bila. Buat amal molek, niat molek, belajar molek, ngaji molek, cara molek, dengan cita Allah, jaga agama Allah molek. Hafizu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga kamu hei orang beriman di atas semaya-semaya kamu, wassalatil wusta, dan semaya yang pertengah, yakni semaya asar kamu, nak jaga molek. Kalau kita jaga ni dek, bila anak yang kata bidan dari di dalam syurga, kalau tak ada kulit bila, bidai dari dalam syurga tak jangan. Ha ni nak kata Tuhan beli dagingnya ni. Tuhan beli kulit-kulit ya. Ha Tuhan kata, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bila Allah Ta'ala beli kulit ya. Karena bidang dari yang ada dalam syurga, kalau tak ada kulit bila wati lalak di pipi, bidang dari dalam syurga tak jangan. Tak naik. Lagi pula tak naik singa. Nak naik singa bidang dari dalam syurga, kena ambil kulit bila yang hitam yang ditilalak. Ibu apa? Ni tu akan beli. Pastu kita dah beli untuk agama Allah, kita tolong tarikah, kita tolong masjid. Hatta saya kata satu ayat ni nak. Masalul ladhina yunfiku na amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ni tu yang kata dalam Quran, masalul ladhina yunfikuna amwalahum. Perbandingan dan contohan bagi orang-orang yang infak, orang-orang yang belanja di jalan Allah macam kita malam ni. Mari di rumah, habis minyak mutuh kerana nak dengar ceramah. Habis minyak mutuh kerana nak mari beli tolong tarikah. Mari di rumah kerana nak bantu tarikah, nak beramai-ramai kerana agama Allah. Li'i'la'i dinillah, kerana nak meninggi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata, masalul ladhi na yunfikuna abwalahum, seumpama orang-orang yang belanja di jalan Allah. Fi sabilillah ay li'i'la'i dinillah, kerana nak meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata, kamasali abbatin, seumpama dia saat ni tu belanja sekup, maka tumbuhkan satu benih gandum. Patu satu benih gandum ni, ambatat sab'asana bila fi kulismi kulisumbulatin mi'atu habba, maka satu benih ia akan tumbuh jadi tujuh takar. Makna benih hak kita sudah belanja sekup, maka ia jadi tujuh takar, maka setiap-tiap takar ia jadi 100 biji, 100 butir padi, 1 butir gah. Ha, gandum. Makna kata stok yang kita belanja, Allah Ta'ala kata pada akhir ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala akan menggandakan hak kita belanja di jalan Allah Ta'ala stok. Maka Tuhan akan gana kita tumpah 700 kau. Kata setengah kali kita niat mulai lagi, niatun khalisah, niat kita tinggi sedekah sekut ya. Tapi kita niat mulai, niat tinggi, niat bersih hati, Allah Ta'ala akan gana kita supaya 7,000 kau, 700,000 kau. Ini di atas niat kita, di atas ikhlas kita ibu bapa.
Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pangkat-pangkat kita fikir. Lepas tu anak kita duk ngaji agama dah, duk ngaji Hafizul Quran, duk ngajikan pondok, duk ngaji agama tak sedok saya ha duit piti. Belanya ke ha? Belanya ibu bapa. Hak tu boleh makan akhirat. Hak tu boleh makan akhirat. Hak ni cerak-cerak yakin 100% Tuhan akan beli harta. Nikah anak nak kipa nak saya patut mau nak ayak cerita satu ceritanya budak mama kita tak seroyak lah nama papa budak ni ngaji cerita masa mau depa nak dala dulu budak ni ngaji cerita tapi orang tua dia tak pahas ki tadi dia ayak tu kita ibu bapa boleh kita mikir kita fikirlah dah karena sayang kita adik pada kita pahala ni tak bakal hijau pun dia teriak dia nak buat apa lagi. Budak ni ngaji kita. Masa duduk dalam dulu, budak ni duduk belajar kitab dah. Satu hari, Amor dikata Amor tak ada rumah dah. Tapi dia duduk ngaji dalam lagi. Tapi budak ni biasa duduk ngaji di Amor. Kita tahu tak budak ni ngaji kritik, ngaji bijak. Lepas tu, satu hari dia nak beli kitabnya Mujairimi Ibnu. Kitab Mujairimi ni bagi orang ngaji pondok, dia tahu. Kitab 4 jilid macam ni, ya 4 jilid. Nah, kitab fiqh Iqna Syarah al apa? Syarah na al-Khatib Syarbini. Dah 4 jilid macam ni. Kitab ni harga dia ramai tu kalau Syarah Iqna orang panggil Syarbini, al-Khatib Syarbini, harga lebih kurang duk dalam 1200 tu. Satu hari dia klik mari rumah. Dia wayak ke ayah dia. Ayah, mek Amor nak duit sikit hari ni nak beli kitab Mujairimi. Lepas tu ayah dia kata kena kitab banyak anak weh. Harganya anak harga 1200. Oh, ayah dia kata anak entah sahaja ngaji. Kalau kitab mahal-mahal macam tu sahaja ngaji, ngaji wak mamu kitab mahal tu lalu. Aku tak ada nak cara weh. Aku tak ada nak cara lagu tu mu. Kitabnya mahalnya. Budak ni yang ngaji boleh dah. Ni benar sungguh ni. Dua adik dah mau duk ngaji dalam. Kama dia, ayah dia kata, usah ngaji. Kalau kita maha-maha macam tu, tak ada pasal. Maha macam tu. Dia tak ada fikir. Kata selepas pada tu anak dia nak jadi alim, dia boleh tupai akhirat. Lepas duit dia duk belanja, dia akan boleh terima di hadapan Allah Ta'ala. Pada akhirat dia tak fikir. Anak dia apa bila ayah dia lagu tu dah. Bila lagu tu, dia ni perah. Perah. Kalau orang mati nak orang ohan, orang ni ohan. Patok dado. Dah bahasa saya panggil ohan. Patok dado. Kalau buat ngaji orang panggil pras. Nah, orang panggil prah. Dah tak pun orang panggil kan macam undang-undang. Patok dado, ohan. Ataupun orang panggil prah. Prah dia sana itu sebab orang tua tak mau beli kitab dia. Lari naik Phuket. Lari naik Phuket ni. Lari duk pukit sana duk kerja-kerja pukit tu lah. Budak ni budak juru sangat-sangat. Allahu Akbar. Masa duk pun nak boleh baca kitab dah udah-udah. Tapi perah dengan orang tua tak mau beli kitab tu deh. Oh hak dengan sebab orang tua tu deh. Supaya orang perah dengan budak tina tu lah. Kau buat tina perah dengan jatuh deh. Ha, ni tahu lah kau pun muda-muda ni buku perah ni tahu lah kan. Kadang-kadang kecek saya tengok bitir duk tarik bitir tu kan. Hei. Deh. Kamar ni yang nyong. Perah dia kan ni dah. Nak duk pukit kerja pukit waktu dah. Turun tak biasa isap rokok dulu. Tak biasa isap rokok. Tak biasa tik rokok. Tak biasa tik benda kaya. Tapi kerana marah orang tua tak boleh kita tu dah. Nyok isap rokok. Mai bagai kaya. Mai bagai penuh pening. Cabih. Terah habis. Kerana marah orang tua orang panggil nak peracut orang tua. Makan benda tu habis. Satu hari orang tua kena nak ambil. Turun tak khabar. Tua jadi terkesok lah weh. Dengan sebab nak peracuk orang tua, tak biasa isap rokok, teh rokok 3 bungkus hari. Tak biasa nak masak Allah kita tak makan bagi kaya, romoh bagi kaya, seterik habis tinggi-tinggi. Makan butir, makan roceh, makan gelek setinggi-tinggi. Tahu gelek eh? Gelek, roceh, apa tahu lah kau buat berung ni? Deh, gelek, roceh, waktu kau panggil marah, tak marah, teragi babi.
deh. Lepas tu dia kecek seorang. Lepas tu dia motor kat ayah. Ya, nak ambil ni, awal ni. Awal tu dipukir tak khabar lah ni. Kecek seorang. Tengok bitir senyum seorang. Tengok tielak senyum seorang. Tengok lembu pun senyum seorang. Nak ambil dipukir. Lepas kita nak buat apa lagi buat apa. Dan anak kita jadilah ni nak buat apa lagi. Anak kita minta nak ngaji kita pun nak. Minta nak ngaji kita ulama. Minta nak ngaji nak kenalkan Allah. Sebab Nabi kata, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenalkan Allah. Ini awal agama. Awal-awal agama Nabi tak ada wayata. Hei, awal agama mu kena kaya dulu. Awal agama mu kena umur besar dulu. Awal agama mu kena hijau jadi tinggi dulu. Awal agama mu kena nego wikai. Dah. Nabi kata, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mu kena Allah. Kena Tuhan lah mana. Kena cokoh baik kita ni. Hei, dah. Mu kena Tuhan kena baik mana? Kena besi mana? Kena Tuhan boleh kecek baik kita. Tuhan dah tangan baik kita 5 jari. 10 jari. Dah. Allah Ta'ala bukan macam kita. Allah Ta'ala baqin. Allah Ta'ala kekal. Allah wahid. Allah Ta'ala satu. Saya sebutlah keras. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kamu, Tuhan sok. Tuhan kamu, Tuhan tunggal. Tuhan kamu, Tuhan tak semacam kita. Kita ada mata 2T. Allah Ta'ala tak ada mata 2T. Kita telinga 2. Allah Ta'ala telinga tak ada. Macam kita. Tapi Allah Ta'ala dengan sifat sama dia. Allah Ta'ala tengok dengan sifat pelihat. Ni kena Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Lepas tu Nabi kata pada ayat lain lagi pada dia lain. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang kenal diri. Ni, kenal diri kita. Kita kenallah diri kita. Kalau kita tak kenal diri kita, kita tak kenallah orang yang jadi langit bumi. Gapo kita? Kita daripada nutfah. Apa nutfah? Daripada titik air mani yang hangat. Lepas tu jadi satu rupa betul ke manusia. Kalau kita kena di kita kata kita daripada titik air mani, baru kita kena kata berwujudlah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu ibu apa. Dah kita masuk sikit-sikit nasihat pun malam ni. Tapi untuk mekikan akidah kita, lepas tu lagu mana nak beki anak kita. Sebab tu kata perkata ulama ta, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau tidak ada murabbi. Apa murabbi? Orang yang mentarbiah anak kita. Siapa dia yang mentarbiah anak kita? Tok Gutarika ni. Lepas tu kalau di rumah, ibu-ibu dan ayah-ayah, ayah apa yang agama, itu murabbi bagi anak. Kru beracam-cam di rumah, ialah kena pada ibu. Sebab tu ibu nak ada agama sikit. Sebab tu kita nak berumah tangga, kita kena ada agama sikit. Sebab nak pera anak dah. Haa, ni dah, hak duk pergi rumah-rumah tu, anak jadi kecek katung. Pera kecek katung. Yang malah nak cara ke anak, we telefon seterik. Mak kata kerja, we telefon seterik. Gih mahamak, baba tolong berdoa. Baba nak berdoa lah mana, dia mahu, we telefon seterik dah. Anak kecek macam, bunyi pun katung. Cang. Tak pandai anak kecek. Sebab duk tengok katung hari-hari. Kadang-kadang katung Doraemon. Kadang-kadang katung tu, katung ning dah. Budak tak pandai. Kadang budak tu je banyak doa. Nah. Salah satu daripada budak yang jadi otak lamak sebab dia dengar bahasa banyak doa. Sebab tu budak dia yang dengar bahasa. Kadang bahasa Cina. Cina dah. Hayalan dia. Dengar gaya putih. 1, 2, 3. Dengar siap pula. Painai, panai, sawadi kerap. Dengan Melayu pula. Jadi budak nak terima tak boleh. Dengan otak yang muda, otak yang baru. Dengan sebab yang terima banyak kali oleh otak. Ini salah satu jadi lama bagi budak nak boleh kecek. Berapa? Nak perhati molek tu. Sebab banyak dah duk pergi duk kecek tak boleh tu. Duk pergi rumah hamba. Baba tolong doa sikit baba. We anak mau boleh kecek. Pakat ada wikah apa dia? Telepon. Mek pagi apa petai. Kak hijau. Ayah kerja. We telefon straight ke anak. Anak dah tengok telefon. Geng tu geng ni. Geng tu geng ni. Siapa anak nak kecek tak boleh. Kena beki ni. Kita kena beki. Kena beki hati di sini ni. Ni.
Deh, ni beli telefon semata deh. Tak ada kata nak ui benda-benda lain gatik, ajar gatik deh. Kena ajar dengan sendiri gatik, ajar kecek, ajar gapo gatik. Kita kena duduk dengan anak gatik pun apa. Kena banyak hadanah. Sebab tu dah berkata dalam mata, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau tidak ada orang mentarbiah, orang yang membela, orang yang mengasuhkan kanak-kanak, ma'araftu rabbi, nascaya aku tidak kenalkan Tuhan yang menjadikan aku. Ha, supaya kita di hari ini, kalau tok guru tarika tak ada, fofo kita kenal dak Tuhan? Tak kenal. Kalau mak kita tak ada ngaji agama, kita tak kenal Tuhan. Patu tok guru tarika aja apa? Dah. Malaikat-malaikat yang bagi kita berime, berapa orang? Eh? Ha, kita ngaji tarika dulu dah. Tok guru tarika aja gitu dah. Anak nabi-nabi ada 7 orang. 4 laki-laki, 3 perempuan kan? Haa leh, ni tu guru tarikat dah ajar belah-belah dah, asuh belah-belah dah. Lepas tu, malaikat-malaikat yang wajib kita percaya apa ke? Wajib tafsir satu-satu. Ni tu guru tarikat. Haa, malaikat yang wajib kita berimej apa ke? Pelajar-pelajar, budak-budak. 10 orang. Apa 10 orang? Yang pertama Jibril, yang kedua Mikael, yang ketiga Israfil, yang keempat Izrail, yang kelima Rakib, yang keenam Atid, yang keempat Mungka, yang kesembilan Akil, yang ke-9 nah, agak apa? Malik, yang ke-10 Zabaniyah. Ni tok guru tarikah raja ni. Tok guru tarikah aja anak-anak. Ha, kalau tak ada murabbi ni, anak-anak kita kena doa akan Tuhan menjadi. Sebab tu ibu-ibu bapa dah, semua kita ni hatalah anak kita tarikah, hatal pada tok guru tarikah, kita guru sana ni, hajar anak kita, kita ada rumah, hajar Quran. Hajar Quran. Lepas tu anak kita tu dah ibu apa? Pagi-pagi tu kita video baca kata ayat-ayat Quran. Hajar atik Quran-Quran nak kita. Teluk ya kata pagi-pagi gosok pala ya dek. Gosok pala ya ibu apa? Kalau nak anak kasih kita, panggil anak nak eh. Kita pergi ya atik. Peluk ya kata gosok pala ya. Kita siuk. Baca nak. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Siu tah pala nak pergi anak teh perlu anak teh. Kalau nak wi anak tu juru wi rapat dengan kita, saleh dengan kita, cucu kita, saya kita, hari-hari nak pergi sekolah wi mai kat ni lu eh jabat saleh wi masuk gua ni nak siu pala sikit kena ajarlah, kena ajar. Dan kalau kita tak hajar ayat budak anak kita besar sikit, dia tak gamuk nak salih dengan kita. Dia tak gamuk nak salih dengan kita. Dia tak gamuk nak kucuk pipi mak dia. Dia tak gamuk nak kucuk pipi ayah dia. Sebab kita tak bisa hajar dia. Ha, itu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, yang pertama wajib yang kita kena peleranya ialah yang pertama dikatakan agama. Agama ni satu perkara yang wajib kita kena pelera dan kita kena jaga. Itu salah satu daripada kuliah yang ni. Dan yang kedua, benda wajib kita jaga lagi apa dia? Ialah wajib kita pelera nafsu, diri kita. Diri kita ni wajib kita jaga. Tapi orang-orang ni tak jaga lah, orang-orang ni tak jaga diri. Sebab tu kalau ni kadang berapa tak apa 20 pagar luruh bih lah. Dah orang dulu orang 45 dan 10 ni gigi duk molek-molek lagi. Orang rulah ni ni dah umur tak ada apa 20 pagar bicing lah. Mana? Dia tak jaga diri dia. Tapi syarat dan Allah Subhanahu Wa Taala wajib meleheralah dia sanin akan diri dia. Yang pertama kena jaga semaya, kena jaga akan semaya ini sebagai tiang agama. As-salat ibaduddin. Semaya itu dikatakan tiang agama. Dan jagakan puasa dia. Nabi kata bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa saumi ramadan wa itaiz zakah wa hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Hani Nabi kata bunyal Islam ala khamsin, dibinakan Islam di atas lima perkara ni. Gapo lima perkara?
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini Allah panggil bina, terbina umat Islam di atas lima perkara. Pertama mengucap syahadah, yang kedua semaya, yang tiga puasa, yang keempat keluar zakat, yang kelima buat haji, supaya panggil buat haji Mekah pada tahun ni. Dan lepas tu yang kedua kena jaga diri. Diri kena jaga kan ni. Orang lain ni tak pandai jaga diri tu ni. Kadang-kadang umur tak apa 20 cabut pergi lagi gigi-gigi. Nyakit pun banyak. Lepas tu pok-pok tina banyak jadi nyakit ke apa lah ni. Makrim mu'lu dan makrim taunu. Eh? Pok werung-werung lah ni. Hadagi ke umur? Makrim mu'lu. Tumbuh daging di mulut beranak ke. Lepas tu orang zaman dulu nak jadi makring ni kena umur 40 naik kota. Tapi orang learning tak sampai umur 40. Duduk di dalam 25, 35 jadi makring dah. Sebab apa? Dua kali mana orang. Salah satu orang learning wahai makring, salah satu daripada orang learning jadi makring tak jaga diri. Kalau fortino dan perempuan wahi makan lucing, wahi makan segerak tidur. Nah, tengoklah ni. Tak cuba tengok kotor semilai. Bakar lucing, bakar segerak. Isang tak isang. Lepas pada tu, tidur. Jaga-jaga. Orang ada wa amal macam ni, golekkan nak tumbuh daging lah perut. Lepas tu, saya lagi, nak jadi nengok ni semong. Ada nama di mata kau dia jual lucing, mata laku lucing kau eh. Teh. Ni bukan dah ni, ni nak royak. Yang kedua. Yang kedua orang nak jadi makring juga nak timo dakzina, makring ke? Dulu orang jadi makring bawa kajinya umur 40. Lah ni tak ada 40. Sebab orang makan lucing, makan saikro, lepas tu makan aiku, makan aikola, makan aifanta. Pokok wa amah ni ni jaga. Tak ada umur 30, 40, makring nak naik lah, mukluk tu tu tu, dia juga disarung ke anak ke potina. Fajate nak jadi tumbuh daging lah perut. Lepas tu, sah lagi. Orang panggil asbab, asbab nak jadi makring. Orang panggil nak jadi nyakit barang, ataupun nak jadi sarotan. Orang lah ni, ya wahi tengok Facebook, tengok live, tengok gapo gambar-gambar lah telefon. Ya banyak kan gambar pelik-pelik lah telefon lah ni, okay? Ya kan masa tak saya dah lakon. Lepas tu buat wahi tengok gambar sah. Kecil mudah-mudahan eh. Bukan apa-apa nak nyapu nak ya tahu wahi tengok gambar sah. Duduk seorang nengong. Lengok naik ke langit. Dah. Lepas tu. Ya tengok. Ya tak ada keluar mani. Tapi masa sah gitu hari-hari. Tak ada keluar mani. Orang ni salah satu asbab dan punca nak jadi makrif. Dengan molek ibu bapa dan anak-anak kita dan adik-adik semua, kalau duk beramal macam ni, orang ni nak kimo nyakit makring takut jadi barah di dalam perut ataupun nak jadi nengok ni semong ni. Lepas tu orang jadi nengok ni lagu mana? Fuak wahim mikir, lepas tu mikir tak pecah hukum. Fuak mikir misalnya ya kerja. Lepas ya kerja tu, ya misalnya ya jatuh kerja. Lepas tu duk fikir tak leluh. Fikir tak pecah. Tak sorak dengan orang, tak rabai ke orang. Duk taruh oleh otak dia. Orang ni oleh ke orang yang bekok. Lepas ada orang yang bekok, boleh kena jadi dengan ngok ni semong dia. Dan yang kedua orang panggil jagakan diri. Nak jaga langkah tu. Malam-malam nak tidur dia adik-adik semua. Adik-adik semua. Kalau nak ulama tua, adik-adik semua nak jaga belan-belan kan. Nak jaga asmaya semua. Belum nak tidur, ambil asmaya. Eh? Nak tidur, ambil asmaya dulu. Beruh gigi, ambil asmaya. We molek cuci, gapo siap. Kalau gelik, mari mana saat itu. Kalau tubuh cuma, kena mani dulu. Ini. Kalau gelik, mari mana-mana. Mari jalan kau, mari patah kau, mari mana. Gelik, mari itu, kena mani dulu. Lepas tu mani, ambil asmaya. Lepas ambil asmaya, nak tidur, wadah tidur hati. Kalau orang jaga lagu ni, insya Allah, muka dia tak nak jaga. Hani dah puas dia nak jaga, ringin di muka ni, pensiu, penfa.
Sebab ah, ya kelik mari keluar, kelik mari jalan, kelik mari patah tempat cuman-cuman, ya tidur dengan begitu, itu salah satu muka dia nak jaga, salah satu muka dia nak jawab, sebab dia tak jaga kesucian dan kebersihan dengan asmaya dia. Kalau siapa dia kelik tempat cuma-cuma mari kedai mani, lepas dah mani dia ambil asmaya, lepas ambil asmaya dia baca tak tidur, insyaAllah muka dia ni tak jadi tapung. Jaga diri tu nak ayat cara jaga diri. Sebab dalam syarat yang tahu, wajiblah kamu meleherakan diri kamu. Wajib kamu nak jaga diri yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Daripada kebersihan, daripada kesucian, rumah-rumah kamu nak suci hati. Benda-benda tepi. Nah, kita suci dah. Benda-benda tepi kita tu pun kena suci ke. Nikah tak payah rumah hukum ke. Hukum sekat lutut weh. Orang nak pergi tak berani, takut ular. Kawan anak di rumah tak tahu kau. Jamin kan yang berlemin, yang berlemin. Ha, tak agak ni, tak agak ni. Ibu apa? Nak jaga benda-benda ni semua. Kalau nak jaga diri, nak jaga benda yang duduk bergara. Duduk bergantung, duduk lingkungan kita, lekalah kuih kita. Dan yang tiga, syarat suruh jaga. Wajib meleherakan akal. Ni, setengah daripada kuliah yang ni, Tuhan suruh jagakan akal kita ni. Akal di mana weh? Ni, yang di sini. Pasti ada orang depan ni, orang ni. Ni mau kecep benda-benda dalam syarak ni. Lepas tu doktor, cuba kita tanya doktor. Kita tanya doktor hospital. Depan ni orang ada apa orang? Ya ada 4 orang sini. Ni 4 orang ni, jaga mulai. Sebab tu kalau orang balik tu, pergi teranah, tak batas, tak tembok. Lepas tu pergi pelaga sini, kalau orang ni nak terkesong. Kadang-kadang mata dia nak tak degari. Kadang-kadang telinga dia jadi kurang. Sebab apa? Orang panggil orang akal dia duduk sini. Dia pak dah hak ni. Duduk timen ni. Dek. Lepas tu orang ni, dia berhubung mari ikut mata. Orang ni dia berhubung mari ikut telinga. Orang ni dia berhubung mari ikut hidung. Orang ni berhubung mari ikut mulut. Kalau orang depan ni rusak, kadang-kadang telinga dia kurang. Kadang-kadang orang ni rusak, mata dia kurang gari. Kadang-kadang orang ni rusak, otak dia pun kurang. Kadang-kadang kita di hari ni, otak kita duduk molek-molek. Tapi kita pergi kenak dia. Kenak dengan benda mabuk. Kita pergi kenak dia dengan benda kaya. Kita pergi kenak dia dengan benda Allah. Dengan benda Allah, kita pergi kenak dia dengan ketua macam-macam. Amun ayat cerita satu hari. Dulu awal-awal Islam dulu, Allah Ta'ala tak larang minum arak. Arak payah naga lah, dapat ufuk-ufuk sampah lah. Di Madinah Al-Madinatul Munawwarah fi awwali sadril Islam, pada awal-awal Islam dulu arak boleh minum. Dalam Madinah dapat rumah sahabat ni payah naga, payah naga jeruk arak weh. Jeruk arak dapat rumah-rumah para-para sahabat ridwanullah alaihi ada payah naga daripada arak. Kamu dia apa boleh satu tiga. Ini ayat mula orang panggil mula-mula arak tu dibenarkan, diizinkan, dari pula dibah, dimaafkan oleh syarak, boleh minum arak. Tapi satu ketika, apabila Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan pula Ali dan Uthman bin Maz'un, Uthman bin Affan, semanglah petai tu pakak minum arak lepasah. Sayyidina Ali sendiri pupu Nabi minum arak. Sahabat Nabi Uthman bin Affan pun minum arak di rumah bagi Uthman bin Maz'un di Madinah termenawak pakak minum arak. Pakak belaga je buah arak pun ini pakak minum je mari pakak minum arak weh. Nak ayat tau fi awali al-awali Islam fi sadril Islam, awal-awal Islam dulu dibenar dimaafkan oleh syarak boleh minum arak. Tapi satu ketika apabila Ali minum arak, Uthman bin Affan minum arak, di rumah Uthman bin Maz'un pakak minum arak. Pakak gelah minum gitu gini, boh dekat dengan ngorek. Dah. Pakaklah mi asmaya poin ini tolak Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali babul ilmi. Dia orang Nabi kata, aku ni gedang ilmu Nabi kata. Aku gedang ilmu tapi Ali babul ilmi. Pintu ilmu dok di Ali. Kamu dia pun ni tolak Ali nak jadi tikmi. Ni punca ni. Ni punca Allah Ta'ala nak lari arak di atas jalan berasur-rasur dia. Ali saat itu tak ada temeh. Nak pak usalli fardal maghribi.
Salasa raka'atin lillahi ta'ala imaman Allahu Akbar Ali Hudan. Baca 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 doa kita baca baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Abi ayat Fatihah. Pas tu baca kuliah lah. Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu dalam surah Quran. Dalam Quran La a'budu ma ta'budun. Ali pergi baca lah. Qul ya ayyuhal kafirun A'budu ma ta'budun. Qul la a'budu. Ali pergi baca A'budu ma ta'budun. Ha ni. Buku apa? Buku pucanya Ali pening. Pucanya Ali mampu. Ayat mari qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hey Muhammad, mengkatalah ayyuhal kafirun. Hey orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah dan aku tidak beribadah akan barang yang kamu sembah. Tapi Ali yang dibaca dalam surah di dalam semayam mengori aja dah. A'budu ma ta'budun. Aku sembah akan barang, akan berhala semacam kamu semua. Ha, dah. Jadi Ali dengan orang kafir sumpahlah, saya disembah berhala belaka. Lalu itulah ayat tu memanggil dengan asbabun nuzul tanah. Tuhan tu memanggil ayat tu lepas pada berlaku kan masalah Ali itu pening, Ali itu mabuk, dibacakan surah dalam Quran la a'budu jadi a'budu matamu. Ayat tu memanggil ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ayat itu bagi tak? Apabila Ali jadi terimi pening, apabila Ali jadi terimi sani bengeng, apabila Ali jadi terimi baca tak kena la a'budu gimaca a'budu ma ta'budu. Aku semua macam orang kafir semua, semua berhala dan tokoh. Ayat tu main ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman, la taqrabus salata, jangan kamu hafiz akan semaya kamu wa antum sukara padahal kamu duduk pening-pening. Ayat tu mari. Ayat lagi dah. Musmaya tu semaya lah. Agak minum geng. Tapi dengan keadaan muduk pening. Keadaan muduk pening. Menjangin semaya lagi. Wihilai pening tu boleh. Lepas tu masuk semaya. Ayat tak lari putus lagi. Tak lari putus. Tak lari lah. Tak lari minum agak putus lagi. Haa deh. Tapi lari sikit-sikit. Ini hikmatun ilahiyah. Ini orang panggil rusia Allah Ta'ala. Hikmat Allah Ya Ta'ala yang sangat-sangat halus. Tuhan lari pun dengan secara hikmat. Cara sikit demi sikit. Mula-mula lari tak boleh semaya kat ada air pening. Puan hilai pening masuklah semaya. Alin yang dibaca ayatnya bersilap weh. Ha, inilah ibu bapa yang dirahmati Allah. Yang duanya jaga diri. Yang tiga jaga akal lah. Akal kita nak jaga ni. Akal jaga molek. Lepas tu adik-adik semua duduk tak pemba ni. Adik semua. Pelajar-pelajar semua duduk tak pemba. Pelajar tarika ko. Pelajar matayum ko. Pelajar mo ko mo ni mo so mo sam. Adik-adik semua kalau duduk otak ceridik nah. Adik semua tak boleh makan bagai becing banyak anak. Dah. Bagai becing. Lepas tu, kalau adik nak pergi ceridik selaginya, kau tu kenali Kelantan besar. Dah. Tu kenali Kelantan besar 2, 3, 4 karun. Tu kenali tarak, tu kenali orang waliullah di Kelantan mati 100 tahun dah. Dah mati 100 tahun tu kenali Kelantan. Yang besarnya, satu, ketika masuk tandas, masuk jambai pun ngaji semua ni. Ni nak besar pun ngaji. Adik tarika, dan pula adik matayum dan moplai moptun dah duk ngaji sekolah agama dan songsai ngaji songsai ke kalau siapa dia nak wi ceridik lain ngaji nak wi bijak lain ngaji nak wi payah lupa lain ngaji ketika masuk tandas ketika masuk jamek kena wi ada kain tapal dah
Kain kena ada atas kepala, jangan masuk. Kalau buat tino tak ada kain kelubung, kalau buat jatuh tak ada kain, tak ada piah atas kepala, masuk gitu ya. Masuk pada orang-orang pun tak ada. Lepas tu bila kita masuk, dia setan tengok kita tu, setan kecing atas kepala kita. Nah, sebab tu Nabi ajar memasuk kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku minta pelindung daripada setan tino, daripada setan jatuh. Kalau kita masuk ke jamnya, hey, Nabi ajar kita sejak daripada celek mata. Celek mata Nabi ajar tu, Nabi ajar kita tu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hajar semenjak daripada bangun tidur, hengok sampai tidur semula Nabi hajar gitu. Bangun tidur Nabi sebaru ini masuk jamek, baru masuk kira-kira masuk kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hei Allah, aku minta pelindung daripada setan tino, setan jatuh. Masuk dalam tu kita kena kelubung sikit, sebab setan kecing tah pala kita. Setan jatuh, setan tino kecing, hak tu yang jadi kerah puluh kita. Ngaji payah masuk je letak tu. Lepas tu yang kedua, yang kedua kita nak lakar tempat-tempat orang jemur, tempat orang jemur kain bawah-bawah-bawah tu. Nah, sebab tu orang patah, orang buat amal, orang apa, orang tak lalu buah kain, tak ada tudung pala dek-dek tu, pocik-pocik tu, ibu-ibu dan ayah tu, dek orang tak lalu buah kain orang jemur tu, kalau tak ada tudung tak pala. Hadim fok-fok ngaji, kalau nak beri bijak, kalau ngaji nak beri payah lupa, nah, nak jaga benar-benar sikit. Sebab tu hadis Nabi kata, barang siapa yang tidak jagakan adat, adat tak jaga adat, oh apa dia ni Allah, masa jambai tak ada kepala apa dia, pia dua ayah dia tak jaga adat. Lepas tu kalau makan pada jalan, kita akan mengaji nama Allah, mengaji pada jalan, oh apa dia makan pada jalan, tak ada hal, sungguh tak ada hal, tak sungguh tak ada hari makan lep jalan, minum lep jalan, tak ada hari. Tapi ada, kita akan ngaji ada. Lepas tu dalam hadis kata, siapa-siapa yang bermain-main dengan adab, Allah subhanahu wa ta'ala nak bala ke dia, tak boleh nak jaga sunnah. Orang mana yang tak jaga adab dalam ngaji dengan guru dia, ataupun orang kita biasa tak jaga adab, masa dia makan lep jalan, lep diri tak apa, eh, Nabi tak ada lari apa, semua Nabi tak ada lari, boleh makan tapi adab tak jaga. Karena dia siapa-siapa yang tidak boleh jaga adab, Allah subhanahu wa ta'ala nak bala dia dengan keadaan dia tak boleh nak jaga kan sunat, sunat kapit waktu yang jaga tak boleh. Lepas tu siapa-siapa yang tak boleh nak jagakan sunat, wak main-main sunat. Dia mahu kata kerana mu tak main sunat kapit waktu ni, kau beliah 10 pada zuhur, bahdiah 10 pada zuhur, oh dapat sunat ayah, dapat sunat. Bahkan sunat ni ma yusabu ala fi'li, barang yang diberi pahala kerana diperbuat, wala yu'aqabu ala tarki, dan tidak disiksa kerana ditinggal. Eh tapi ya wak main-main, tak apa dia, ha, siapa sunat yang kita wak wajib jadi. Orang mana buat main-main dengan sunat, Allah subhanahu wa ta'ala nak bala dia yang tak dijaga fardu. Fardu punya dilengok-lengok, bor kat-dekat nak main ke asar, bau sipai main dulu, bor nak masuk ngorek, bau semain asar. Han ini, sebab tu dah ibu-ibu dah bapa, siapa dia nak boleh jaga fardu, nak boleh jaga sunat kapit waktu, orang ni kena jaga adab-adab, nah, adab makan, makan boleh nyata, belum nak makan tu sila we molek bismillahi wa ala barakatillah. Lepas tu nak ajar malam ni paling yang terakhirnya pasal panjang dah deh. Lepas tu adik-adik semua pala ni banyak dah, banyak masalah racun, banyak masalah orang pun benda tak molek dah makan ni, adik-adik semua dah, khabar running tu jumpa dengan bapa running tu, tubik kot mulut, tubik kot telinga, tubik kot hidung, tubik kot parak kemaluan, tubik sepengah rambut. Gapo weh? Adik-adik semua, ibu-ibu semua, cuba berhati mula. Khadik ki jumpa ama jumpa dan menghidup jumpa ngambo. Lepas pada dia minum air kita wak wik dia, ya tubik kot telinga dia. Ya tubik kot hidung dia. Tubik kot tangi dia. Tubik kot kemaluan dia sepengah rambut.
Sebab tu adik-adik di hari ni, ibu-ibu dan bapak di hari ni, kita kena jaga dalam makan ni. Sebab ni jaga diri ni, ni orang panggil wajib meleherakan diri daripada makan. Jangan kata wasa dia mau uri apa sedap makan lah, jangan. Pahnya kalau racun mana ayat tuang dah dah kalau racun. Ya kalau air panas, ya bawah ni ya sejuk. Kalau air atas ni sejuk, bawah ni ya panas. Kalau kita racun tak banyak mana, tapi kalau Malaysia ya banyak racun. Ni mah tua-tua wi kepada ibu bapa nak supaya nak selamat le rumah tangga ni. Supaya nak selamat le rumah tangga, karena banyak penyakit-penyakit di tempat-tempat yang kita saat ni tu dah. Ada satu stiker tu hak tubik kot tangi pada, tubik kot linga pada, tubik kot parak pada. Hak bengul lepas baru ni hak jumpa ngamo tu. Ni mana royak benar berlaku, ni benar berlaku, patut-patut kita jaga. Jumpa ngamo mai duduk luar tu duduk musim-musim mutabalik duduk sakit, jumpa depan mah. Ya mari 4 kali jumpa ngamo. Ya kata kecil-kecil kat sakit mana kat sakit kepala. Sakit kepala rumah, kepala tu kelab. Kita kelab, kelab ban, mayu lah, bapa-bapa, keluar. Tak keluar lah, pun takut pun. Panah, dia kata. Ron, tu sejak selai lah, dia kata. Boleh-boleh lah, nama tu, nama bapa. Lepas cerita akhir, dia janji ngamu. Baru yang duduk lagi, dia janji ngamu tak ada. Bapa, aku jangan kau dah. Hai, ku apa, mayak you lah. Lepas tu, kata, mok mumik muanya nak. Ya tak mak mumik muni siapa apa ni pun kita kecek muka dah dengan barang bag ni. Mak mesti pun tahu rai. Cai mun tahu rai. Mun. Oi, ya kuat nan ya tak. 20,000. Ya kuat nan 35,000. Lah mai mun tamai tamai mun kam kau. Oh, ko tam nan lah. Suami ko kau tai ba lah, sia ba lah, lu ko man 2 pun lah tai. Pa mun nak apa? Aku benci dia. Oh, clear. Aku benci dia, aku leki benci dia. Sebab keluarga yang nampak lebih, nampak bisa, aku benci ke dia. Ni nyakitlah ni, ni nyakitlah ni. Kau ni hamil lepas ni. Lepas tu benda tu ya nak. Bapa, pay au kong au 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 au. Waktu baik benda tu baik. Benda lah ni tengah duk naik. Bapa kimi waktu baik. Bapa duk segi, bapa nak kita leh. Wih dia mau lantul lembek. Bapa oyak gitu eh. Dia mau tolong kimi. Ini ibu bapa mau nak kecek benda dalam sangkung kita sekarang. Dalam masyarakat kita sekarang, deki siapa kena? Deki siapa buat sihir? Deki siapa boleh air minyak mati bunuh? Deki siapa teh minyak mati bunuh di baju-baju muda? Ini ibu bapa kena ambil perhati anak-anak muda kita. Kena ambil perhati anak-anak dara kita. Karena baru ni ada anak muda sore tu, nah, jadi teriak, malam nak duduk talik serupa ke duduk panggil, nak pergi semata. Nak duduk talkat di rumah, serupa ke duduk panggil, jatuh duduk panggil. Kenapa? Karena dia mau tik minyak mati bunuh di kain baju dia. Ini ibu bapa patut kena berhati ni. Ni amal rakyat ni supaya nak selamat ibu bapa semua yang ada di kubur raya ni supaya nak selamat. Sebab tu kita kena jaga, sebab itulah kita nak makan ibu bapa kurang-kurang sup. Bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatillah. Lepas tu bacanya bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Lepas tu baca selawat 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibu apa nak baca ni? Kalau siapa dia wa amah ni, insyaAllah kalau dia mampu racun dalam makan ni, kalau dia mampu benda tak molek di dalam makan ni, insyaAllah Allah bapa. Karena Yahudi katakan pada Sayyidina Umar, hei Umar Ibn Khattab, aku pun racun padamu berapa kali dah, 4-5 kali, kenapa boleh tak kena racun? Kenapa boleh mu tak kena racun, hei Umar Ibn Khattab? Umar kata kepada Yahudi, hei Yahudi, setiap-tiap kali aku nak minum, setiap-tiap kali aku nak makan, aku baca apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tiap-tiap kali aku nak minum, nak makan, aku baca selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Racun makan? Racun tak makan. Karena tubuh Nabi, jasad Nabi, juzuk Nabi, api neraka nak makan tak boleh. Ana haramun alai.
aku terharap di atas juzuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengokkan satu sahabat. Satu ketika Nabi bekal-bekal darah seketul, nah darah seketul, sahabat bekal orang panggil hijamah, ambil darah atas kepala Nabi. Kama dia darah duk letuh, "Hei sahabat, aku pergi tahu darah star." Nabi suruh sahabat pergi tahu, no, yata, tubuh Nabi, jasad Nabi, bulu Nabi, kulit Nabi, semua tak dimakankan oleh api dengan kau. Umar kata, aku baca tiap-tiap kali aku nak minum, tiap-tiap kali aku nak makan badanah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dengan sebab inilah orang panggil, aku tak kena racun. Aku tak kena benda dia makan. Dah, sebab itulah satu tiga Nabi terbekal kepala, maka Nabi suruh sahabat tu kita, "Eh hey, sahabat, mungkin tak darah ni deh. Kita tak darah bekal aku." Sahabat pun mik ogi, mik ogi. Mik ogi sat ni tu. Gimik ogi sat ni tak ada. Lepas tu Nabi tahu dah, "Sahabat, ya sahabi, di mana meletak darah aku sat ni?" Sahabat kata, "Ya Rasulullah, amma simpangkan darah Rasulullah tempat yang paling selamat. Tempat yang paling selamat sekali. Tempat paling molek sekali. Di mana?" Rasulullah kata, "Mu simpang darah ku tempat paling selamat." Dia kata, "Amma taruh lah perlu amma." Sahabat saning tu dah, darah Rasulullah bekal tu dia ambil minum. Pak Rasulullah tanya mana? "Ya sahabi, kalau kau boleh ambil darah ku minum?" "Oh," dia kata, "amma tahu darah Nabi, juzuk Nabi, semua ajzat-ajzat Nabi itu diharamkan oleh api dengan kau. Dan apabila darah Rasulullah duduk dalam perut umat, maka diri umat tak dimakankan oleh api dengan kau." Has macam itu juga kalau kita baca tiap-tiap kali kita nak minum air, "Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad." Racun, benda tak molek, benda tak comel, dia tak akan makan itu. Itu berapa? Tiga. Yang keempat, wajib kena jaga nasab. Tak nasab, titik baris kita. Ni wajib kena jaga ni nasab kita, titik baris kita. Pas nasab kita dia punah dengan apa? Ibu apa? Dia punah dengan sebab berzina. Jaga molek. Yang keempat, syarat suruh kita jaga titik baris. Kaman dia nak pelera titik baris ni melalui ialah dengan kita jangan jatuh dalam zina. Ha, zina ni takut dah. Semua tahu zina benda nampak tamada. Orang muda-muda dan oh, biasa kita dah budak ni. Kalau tak zina, cuy dia mah kata. Semua nampak cuy tapi akhirat isap berat. Lepas tu benih kita yang punah tujuh lapis buat apa? Adik-adik semua, kalau diri kita jatuh zina, benih kita ya punah tujuh lapis sel. Kita punah, anak kita akan jatuh zina pula, cucu kita akan jatuh zina pula, cicit kita akan jatuh zina pula, cocok kita akan jatuh zina pula, tujuh lapis sel. Apabila seorang ini dia tak jaga nasab, tak jaga daripada zina, jatuh zina, orang ni benih dia akan punuh dengan siapa tujuh lapis eh. Sebab tu jaga molek nasak kita. Sebab tu orang nasak dia molek, darah dia gagal ibu apa ni, darah duk ngalir dalam tubuh badan kita nyana, darah duk ngalir dalam tubuh badan kita ulama yak nyana segate ni darah ni mik daripada kepala siapa sehujung kaki pun kaki, wajah kita duk ten ni, wajah kita duk pusing darah ni, hatta ke hidung, hatta ke mata, hatta ke telinga. Sebab tu kalau wajah kita tak agak, telinga kita tak agak, kalau wajah kita tak agak, mata kita kelabu. Kenapa? Wajah papan darah kita. Sebab tu kita kena jaga diri kita. Kemudian orang yang nasak tak agak, diri dia tak agak. Lepas tu diri dia, anak-anak dia nak siapa tangga hafizul Quran, nak jadi alim ulama, ya payah sikit sebab darah dia tak agak. Siapa dia nak pergi darah gagah, siapa dia nak pergi titik baris gagah, siapa dia nak pergi diri anak-anak yang kuat, dia jagalah titik baris dia pergi baik-baik, jangan jatuh berzina. Jaga molek dah. Sebab Nabi mai daripada tok nenek ya, daripada Adnan turun mari pada Mudar, turun mari pada Luai, turun mari pada Nadir, mai siapa kepada Abdi Manaf. Hei, lapar belah keturunan Nabi sore tak ada jatuh dan zina. Hamiyatul jahiliyah
Lapan belah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai daripada Nabi, mai daripada Abdullah, mai daripada Abdul Muttalib, mai daripada Abdi Mana, mai daripada kita kata Usai, mai daripada Luai. Kau ni tak payah sedar terzina. Sebab tu kuat darah Nabi. Kuat tak kuat Nabi? Nabi seorang, seolah-olah orang laki-laki tu sebelah orang. Darah, ya, kekuatan ya Allah Ta'ala bagi ke Nabi ni. Orang-orang menepati ar-rijal ahada asyara rajulan, yakni seorang Nabi menepati rai ya Allah Ta'ala lebih kuat dia super sebelah orang. Sebab tu Nabi boleh bini 9. Sebab tu Nabi boleh bini 9 kerana dia kuat, gagah, kuat darah dia, nasab dia. Sebab tu Allah Ta'ala dia bini tu 9. Pak kita nak kecek penimpah seorang nak buat darah. Kau seorang ada ketek-ketek ini. Ah, nak penimpah pun nak uya digagah lah molek. Kadang-kadang duk jing jauh gitu tak payah di negeri botong ni. Asalah darah tu gagah. Itu yang tiga yang keempat. Yang kelima, kemaluwe. Gapak kemaluwe. Yang kelima kemaluwe muruah, meruah. Orang panggil saksi, saksi seorang kena jaga ni. Sebab tu kita nak kecek dengan orang pun kita tengok dia duduk kedai kopi mung ni nampak anak tak hajar ni mung nanti bodoh talik. Kita mencarikan kemaluan dia, kita mencari kemaruahan dia, kita mencari kemukaan. Wajib kita kena jaga irdun, yakni kemaluan, maruah, saksi seorang kita kena jaga. Ni kada kata boleh mung ni nate tak reti ni. Lekat hutan ku apa bulat kecek bau tunjuk muka dah. Doi, tak jaga malu we, tak leh, tak leh. Nak kata-kata apa nyong bakin nu, siapa atuk nenek lagi. Ha ni kena jaga malu we. Yang kelima ke malu we, yang keenam kena jaga harta. Ni kada ni ibu apa enggak molek. Harta kita kena jaga molek. Harta kita kalau kita jaga tak molek, ia akan habis satu hari. Tapi harta kita kalau kita buat molek, buat bajikan banyak, sedekah sejik, sedekah tadika, wih tadika, oh harta kita baja, wih kopi. Tapi harta kita kalau habis jalan tak molek, nantilah harta kita kau urut, kau urut, habis kita habis harta. Kadang-kadang kita tak ada mati, kita cincalong bindah, bergerak bindah. Jaga molek harta. Harta ni kena banyak sedekah. Hak mau banyak dah dijahal dah tepat kau. Harta dah berkat. Yang pertama untuk diri. Yang kedua untuk anak-anak bini. Yang tiga untuk fisabilillah, untuk masalah, untuk masjid. Yang keempat, harta ni kena masuk katik dalam mulut-mulut orang Islam dan mulut-mulut orang mukminin dan mukminah. Wajamu katik baca tahlil, baca kulhu. Dah, ni kau ni. Amalan ni yang mahu terakhir. Kuliah yang ini hak wajib kita kena jaga. Yang pertama agama kita, semaya kita, puasa kita, zikir kita, zakat kita dan berhaji kita. Yang kedua wajib kita jaga diri kita, nak buat lagu mana diri hak tuhan kita, nak witeh, nak witeh lama boleh ibadat kepada Allah, boleh taat kepada Allah. Yang ketiga wajib jaga akal kita, nak buat lagu mana, nak buat akal kita cerdik, nak buat akal kita boleh mikir hak agama semua, nak buat lagu mana. Yang keempat, jagakan nasab kita. Nah, dah keturunan kita. Sebab tu nak nikah cari turunan yang molek-molek sikit. Nak pesan adik-adik, nak jadi alim ulama, nak jadi molek, cari keturunan yang molek. Jangan nak cari pasal kaya, mau kaya mata tak ada kau. Nak cari turunan kita molek-molek sikit. Ha, cari orang molek-molek. Nama ni, oi, orang juruh weh. Tengok nenek yang pun juruh. Mek pada tu nenek yang tinggi orang besing juruh-juruh weh. Soleh-soleh. Kita cari timpah. Ada pun cari rapik dia motor sikit. Ni, nampak kaya, nampak kaya. Tak kira kaya tu duit baik mana. Tak kira. Bila kaya tu jual gapa, jual butir, jual apa tau. Ha. Nak kira adik tu, nak kira adik. Dah. Aha, dah. Yang kelima kemalu weh. Maruah kita. Dah kena jaga. Yang kan ni kena jaga harta dah. Ha, sebab tu nasab kita jaga baik-baik. Di menekan kau ni, pertama agama, yang kedua diri, yang tiga akal, yang keempat nasab, yang kelima kemaluan maruah kena jaga. Yang kan ni almal harta dah. Jaga baik-baik harta kita. Pastu kalau kita nak berkat harta,
jaga lah. Hari-hari boleh nego dan orang perasaan lah. Mereka boleh 10 makan lapar tinggal dua. Jangan boleh 10 makan sebelah ni tak agak ni orang ni. Lepas tu orang tua mahu selesai dia kata munduk di mana-mana jangan jadi koli orang mungkin pisah di toke orang perak ni apa-apa. Lepas tu orang tua saya tahu munduk mana-mana rengi tulai perut mungkin rengi tulai perut ketak dan kenyi berat tulai natilah perut melapar. Dan perkataan yang terbaik rengi tulai terik perut lepas tu berat tulai lapar perut. Lepas tu kali kita hidup ke apun selamat lagi rajin risalah rajin terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana boleh maki ayat kita ni kata terima kasih pakcik, terima kasih pakcik. InsyaAllah kalau orang ni dia rajin risalah lepas tu rajin terima kasih korang InsyaAllah orang ni selamat. Cahaya ni tak ada apa ni rajin risalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mulah tu dalam kita tu munak uri murah rezeki muri salih kau ke 25 kali sehari uri salih ni uri salih ti assalamualaikum salam bukan baik tu eh nak mana uri salih ti 25 assalamualaikum kau salam assalamualaikum kau salam bukan uri salih ke demo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam 25 kali insyaAllah orang ni murah rezeki patut lagi terima kasih terima kasih sebab ternyata kulla in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur Tuhan akan tambahkan tambah lagi kan lagi. Kalau tambah rezeki mensyukur Tuhan tambah rezeki mu. Kalau mensyukur dalam ilmu mengajar Tuhan tambahlah ilmu mu. Kalau mensyukur kepada orang Tuhan akan tambah di dalam masalah mu terima kasih kepada orang itu. Ibu apa jadi rahmati insyaallah deh panjang dah malam ni pukul 11:30 patut deh pasal pore sini pun deh sikit sebenarnya among mik kuliah yang ni sebab orang kita tak jaga banyak kan nak kuliah ni tamu agama yang duanya masalahnya diri yang ketiganya akal yang keempatnya nasab yang kelima maruh ataupun saksi seorang yang keenam alman ni kalau ni kalau kita jaga insyaallah kalau kita selamat jagalah anak cucu kita banyak berapa akhir zaman dah jagalah banyak kerana zaman ini zaman fitnah belum dajah anak mari dik-dik semua ni dajah mari sikit-sikit yang mari belah balik dah belah balik maghrib yang mari belah balik Mekah no dulu pas baru ni yang bunyi dah suara dia patak laut kawasan Faris bunyi dah waktu baik maghrib terubik di patak laut semua ulama-ulama Islam kata seorang ini dekat waktu maghrib bunyi baik ni semua ulama-ulama Islam kata ini dajah dewi amaran-amaran dah kepada kita tak berapa lama dia akan keluar tubik pada dunia. Ingat ibu apa ni belum dajah nak mari lagi pun kita selera dah ni belum dajah nak mari pun kita metang berdiri dah ni belum dajah mari dajah besar tak besar lah dah dia turun dah lelak ais kat leting weh dia makan ikan yang ikan lelak dia jemur matahari ni dajah lepas tu orang yang mati dia kat pala piah kat pala dah darah yang macam dia hubung kelima lah hidau hidau. Bah masa tu orang Islam makin ni tak ada bombing kemarah bombing mengekau makin ni orang Islam tak ada warga lapar lah orang kau Islam kau lapar kau tak ada makin ni tak ada orang rapi dengan dajah kenyir perut terik ngenting lepas tu dajah tak mari kini tapi pun kita montai pergi diri dah lepas tu dajah mari kah dia kata dajah kerja sekali dah gong 70,000 manusia akan turut dia gedung dah kotak habis dunia ni kotak lepas tu orang-orang 70,000 pergi cari sorok gerak tu apa dia ni benar gerak ni ha ni belum dajah nak mari lagi pun kita habis dah ni telefon habis dah ni ni dia jadi telefon bilici dah ni lepas tu fuak-fuak berimeh dia tambah bini jadi dia sejik sejik Mekah tambah sejik Mekah kalau di Madinah dia tambah sejik dino dajah nak masuk dari tanah rai tak leh dia duduk di judah dia duduk di judah dia duduk judah dia kerja kaki gaun
orang Mekah au. 70,000 tu boleh turun nah, benar gerak tu. Fuad Madinah tamak bini dia tia-tia sejik. Takut bini tu Dajjal. Ibu bapa banyak. Lepas tu lepas pada Dajjal yang timur kapal pula. Lepas pada Dajjal yang timur binatang di sofa marwah waktu kaksa. Atau lepas pada Dajjal lah kau tu. Malaikat kau lepas pada Dajjal timur binatang waktu kaksa. Kalau hak kafir binatang tu ditulis kafirun di dahi dia. Kalau hak mukmin dah binatang tu waktu kaksa ditulis mukminun. Binatang ni tu bena. Tubik di sofa marwah pada inna sofa wal marwata min sya'airillah. Binatang tu situ tubik di bukit sofa waktu kaksa binatang ni. Hak mana kafir? Ya tulis di dahi dia kafirun. Hak mana mukmin? Ya tulis mukminun. Ha, tak apa kau ni, tapi tak jauh dah, tak lama dah. Lepas tu jangan buat galik lah. Jangan buat sedar ibu, bapak ni tak lama dah ni. Jangan buat sedar sangat. Duh lah berimeh sokmah duk, sebab tu Sufyan al-Sawri kata, aku hidup dalam dunia sebab aku duduk dalam kapal, duk ketelah. Kau tu. Hei, hei, kan itu Sufyan al-Sawri yang duduk dalam dunia ni lah kau tu. Supaya kapal duk gonya kapal nak balik. Apa kita lah ni lah kau tu. Jangan duk buat sedak lah, Noyak kata. Jangan duk sedak sangat. Jangan duk galik sangat. Jangan duk raw film sangat dek. Lebih ayah bangun baga di subuh kan. Ayah. Ayah kata apa tu? Ketir lah. Fuasa peher ayah duk kukuh ni. Kadang-kadang pun satu kali. Lama sikit. Kau tiga. Acak sikit. Bawa subuh tu, kau ni kau kunci ni. Nah, ha, kau ya dah. Gapo tu? Ayat dia kata ulama tadi. Uskurullah. Ya ghafilun. Ingatlah oleh kamu hei fuat tidur, fuat lalai ke tu eh. Tu ayat dia kau kole kane lagi. Uskurullah. Ya ghafilun. Jangan lupa, jangan lupa. Insya-Allah gua apa dah. Malam ni banyak dah. Insya-Allah kau dah ni dulu. Ha, kita sama mula hak mana dengar tu hak boleh ambil fikir itu daripada Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak mana tak boleh fikir, hak mana kasar dengan orang beraya ni, amah agak kemaah dah, itu daripada nafsu amah sendiri, daripada kejahilan amah sendiri. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada orang beraya semua dah nampak awi nah awi gapo kan panggil wi sokongi. Dah wis sokong yang penuh-penuh ramai dak pai pade orang kecek punya dua sedak nak semangat mai tu guru seorang ada tie salah go apa pandang ngajar sejuk ya tie ngau banyak tie tak nak semangat kau tu rupo mana suruh tie dah pani ada tie ke apa salah go go deh ani nak pok ramai kita kecek punya sedak yang kalau pun satu dak apa lagi. Insya-Allah ibu bapa deh. Gitulah maaf banyak-banyak kamu. Lepas tu minta lah adik bapa, adik kakak di Kubai Raya ni minta jadi orang-orang soleh. Ibu bapa semua jadi orang-orang baik. Anak-anak, anak cucu jadi orang-orang baik. Jadi orang-orang soleh. Lepas dah ni jadi hafizul Quran. Jadi alim ulama. Tino-tino jadi hafizah. Hafizah. Jadi orang hafal Quran. Allah yang Madinah hafizul Quran. Hafizah Quran. Ada satu budak tino. Ya Rabbi. Buah. Dan buah doa ibu ya ayah tahu nak kata kan kerah tu kerah tu ayah ya semaya ni buka lagu dung 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 ayah ya baca kitab ya Allah baca buka lagu ya buka lapun dengan ayah ya nak buat nak nak tinon kerah tu lepas tu ayah ya gisorak dengan ulama gisorak dengan ulama ya tak ya syekh aku nak buat lagu mana anak tino pun seorang ni ya tak tak reti. Aku wayak gapo yo tak pakai. Aku wayak gapo yo tak reti yo tak pakai. Kau perlu jawab mulut. Kalau ku semaya cukup yo buka lagu lah. Kalau lagu kok lah solo kok solo lah. Kalau karabau pun karabau lu mau gitu deh. Pas tu ulama kata nah gini, kata pocik. Pocik panggil anak hak lain. Mik kita Riyadhus Shalihin. Kita bagi Al-Imam Nawawi. Klik baca dengan anak lain. Ni tu guru tua dia.
Kalau nak wi anak ayah, anak kecil gi pakah, gi baca kitab Riyadhus Shalihin, baca panggil anak-anak lain itu. Belayar persetkan. Ayuh ya baca baca dia ada sari sadik buat ting sadik buat tiga hari lagi deh. Anu anu kau lagu tino kau tong betong betong. Ya baca 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 esok baca pula lusa baca pula berada di nangis dengan Allah satu hari. Masya Allah deh ayat hidayah Allah Taala nurul hidayah nurul Islam nurul taufiq. Ya baca 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 anak ya tino buka lagu dung dung deh. Satu hari Tuhan taufik pada anak tengok tu lah. Ayah dia baca kita tu lah. Anak mahu teriak tu apa ya? Oh, teriak ayah, ayah. Ayah, mahu maaf ayah. Ayah, mahu salah ayah. Ayah, mahu berdosa ayah. Anak yang teriak pula sampai kita tu. Kenapa? Karena taufik hidayah daripada Allah dengan berkatkan kita Riyadhus Shalihin bagi Al-Imam An-Nawawi. Anak yang dapat hidayah, dapat taufik daripada Allah. Ini ibu bapa. Kita kena doa banyak. Doa banyak ke anak-anak cucu kita. Kena doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dah. Orang beraya minta lahu selamat, minta wi barakah, minta wi salihah, minta wi jaya dalam rumah tangga semua orang sini. Patut pemimpin-pemimpin sini semua ni, nawak ni bukan biasa ni. Nak boleh jadilah ni kena duk fikir, kena duk fikir, kena duk susah, kena letih. Nah semua pemimpin tak ada saja lah ni. Otak yang fikir tentang yang ulama, Allahu Akbar. Tuhan beli akhirat esok ni. Dah, insyaAllah kita lah lebih kurang berapa. Baiklah tak ada sikit tangi, baiklah doa dengan Allah, tawajuh dengan Allah. Mudah-mudahan kita ni hujir pun tunggu sikit. Tapi Tuhan beli kalau ada hujir tak turun dah. Malaikat takut setelah ustaz. Puan dia nak dengar ceramah ni. Dah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.